MSI yang kami hormati pula para pemateri dari tim Traffic Accident Research Center yang kami hormati pula para peserta webinar di Korlantas Polri dengan tema TRC pada hari ini dari jajaran Polda di seluruh Indonesia Bapak dari mulai dari Dirlantas Kasubit Kamsel Kasubit Gangkuk Lantas dan beberapa digiasa dari Polres jajaran di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Thanks to the of all of us, bless and give us of joyful and dearly, especially the Ministry of Health, we can participate on this webinar dalam tema pada kegiatan hari ini, Traffic Accident Research Center. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi ketiga sesi diskusi dan tanya jawab dan terakhir penutup. Memulai acara pada kegiatan hari ini. Mari kita buka pada kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. hadirin dipersilakan duduk kembali. Demi pelaksanaan pada kegiatan webinar pada hari ini, bagi kita dengan kepala sekianak memohon ampun dan saya berdoa. Doa dipimpin oleh Pribya Satrio. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافني أمه ويكافئ مديده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا زلمنا انفسنا وان لم Takfir lana warhamna lana kunna minal khasirin rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin ya allah izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan webinar kansel yang bertemakan TARC kajian laka lantas menonjol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu untuk kebajikan. Rabbana atina fid hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina nark. Subhana rabbika rabbi izati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita lihat dan saksikan video selayas pandang tentang kajian Traffic Incident Research Center. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya dan salam sehat Puji syukur bahwa hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rapat daring terkait dengan lakajol di tan turunan Cah e, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Yang cukup menarik dari kejadian ini, lokasi yang terjadi sebenarnya bukan saja uh, lakajol, tetapi black spot terhadap lakajol. Karena pada tahun 2012, juga terjadi kecelakaan di tempat yang sama dengan korban 12 orang meninggal kejadiannya hampir mirip uh, karena bis dia bisa uh, terkendali dengan baik oleh supirnya akhirnya terprosok ke dalam uh, jurang dan ke seperti biasanya ada uh, uh, kesan terjadinya suatu problem gangguan pengereman di dalam kajian ini yang cukup menarik bagi tim kami ini bukan terhadap masalah-masalah Pro yudisia tetapi kita bisa akan menemukan faktor-faktor seperti faktor manusia, dalam hal ini supir, kedua faktor-faktor terhadap kendaraan, dan ketiga faktor-faktor terhadap jalan dan lingkungan. Dan oleh kami, ditambah juga faktor-faktor di manajemen perusahaan angkutan uh, uh, bis. Jadi dari sisi aspek kendaraan ada hal yang menarik yang hasil temuan kita di lapangan. Jadi kita bisa melihat ada hal yang harus kita coba samakan persepsinya terkait dengan bagaimana histori perawatan kendaraan. Jadi histori perawatan kendaraan ini mampu terakomodasi oleh pihak operator pihak pengusaha. Nah, sehingga tidak hanya sekedar bahwasanya dikatakan sebuah perawatan sudah dilakukan secara berkala, tetapi tidak didukung oleh histori perawatan yang terekam, baik itu jejaknya misalkan dengan catatan-catatan pakai manual book sederhana, sehingga kita tahu kapan dilakukan penggantian oli, kapan dilakukan penggantian kampas rem, kemudian jeda dari penggantian sebelumnya. Nah ini yang bagian-bagian yang tidak kita temukan pada saat kita melakukan kajian lapangan kemarin yang dilakukan oleh perusahaan otobus Sri Kencana ini. Tapi sisi menariknya adalah mereka bisa menunjukkan sebagaimana mereka melakukan perawatan dan bagaimana mereka menghul sebuah perjalanan pada saat dilihat oleh mekanik bahwasanya kendaraan ini perlu dilakukan perawatan. Nah inilah yang mungkin ada sisi positif dan sisi negatif yang memang kita temukan dari kejadian lakajol ini. Terkait manajemen operasional bus Slipatma, seperti yang sudah disampaikan bahwa Operator bus ini ada beberapa catatan yang perlu kita highlight dari temuan kami kunjungan ke lapangan. Pertama mengenai eh, hal yang baik. Jadi Bus ini sudah dilengkapi dengan GPS, di mana GPS itu merecord uh, rute dari bus. Namun, saya sehingga kita bisa ketemu dengan profiling kecepatan, profiling waktu perjalanan. Namun, sayangnya kita belum bisa meng-highlight siapa yang mengemudikan, artinya. Uh, ke depan, ini harus dikembangkan oleh uh, stakeholder. Untuk kita, meskipun bus pariwisata, kita juga perlu meregister siapa yang membawa bus, sehingga kita bisa tahu aspek uh, perilaku mengemudi, lalu juga jam kerja dari pengemudi. Sehingga, uh, kita bisa lebih akurat dalam menentukan faktor ya, ya. penyebabnya. Ya. Jadi, berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan analisis yang telah kami lakukan, kami tiba pada kesimpulan bahwa ruas jalan yang menghubungkan Malangbong dengan Wado belum memenuhi konsep jalan yang berkeselamatan, di mana jalan seharusnya memiliki sifat-sifat forgiving, self explaining, dan self enforcement. Kondisi geometrik jalan pada lokasi kecelakaan dan sebelum lokasi kecelakaan dari arah Malangbong sampai pertigaan Wado itu berupa banyak tikungan dan sesaat sebelum lokasi kecelakaan kurang lebih 3,4 km sebelumnya itu kondisi jalan menurun dengan kelandaian sebesar 7,2 persen sepanjang 3,4 km. Namun kondisi geometrik yang uh, cukup uh, rawan ini tidak didukung oleh rambu dan marka yang layak serta perlengkapan jalan seperti guardrail yang memadai. Hari ini kita akan secara bertahap mendiskusikan satu persatu uh, kejadian di uh, Laka Lakajol Semedang yang merupakan suatu dokumentasi yang menarik yang bisa kita harapkan video profil kajian di RSC dan setelah tentang satu Kesidian Research Center setara Safety Development Center. Setelah selanjutnya sambutan dan pernyataan pembukaan webinar Kesidian Research Center oleh Dircam Korlantas Lantas Polri. Mayanger Brigadir Jenderal Polisi Profesor Dr. Krishna Dilaksana MSc. Tamiyors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang saya hormati, Pak Tri, Pak Sonya, Pak Andika, Bu Aina, Kak Sudit, audit, dan tim, serta seluruh jajaran Kamsel, serta Satlantas yang mengikuti webinar pada hari ini. <tuh> Bapak, Ibu, Saudara sekalian, TARC ini merupakan suatu eh, wadah untuk mengkaji secara ilmiah atau melakukan riset atas berbagai kecelakaan lalu lintas. Saya melihat kerja tim TARC ini sangat luar biasa, cepat, dan juga boleh dikatakan ya tepat begitu untuk mendukung program-program road safety lainnya khususnya kita bisa melakukan pencegahan untuk juga perbaikan memberikan masukan saran serta juga untuk eh, memberikan suatu pembelajaran yang tentu tadi sudah sampaikan bahwa hasil riset ini akan bisa dibukukan bisa dijadikan acuan jurnal dan ini semua merupakan pengembangan kita menuju pada road safety research and development. Karena menurut saya tadi sampaikan bahwa bisa saja faktor kecelakaan bukan sekedar manusia, bukan sekedar kita mengatakan remblong dan lain sebagainya. Tetapi dengan kajian-kajian ilmiah ini diharapkan kita bisa bersinergi antar pemangku kepentingan lainnya bahwa manusia ini adalah aset utama bangsa dan keselamatan merupakan e, hal yang pertama dan utama karena kita semua ini melakukan upaya-upaya ini untuk mewujudkan amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan yaitu agar dapat terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Yang kedua, kita memang berjuang terus-menerus untuk dapat selalu meningkatkan kualitas keselamatan, dapat menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas, angkutan jalan, baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan informasi, serta pelayanan kemanusiaan. Kita semua sudah mempelajari berkali-kali kecelakaan apalagi yang ada di Sumedang ini tadi sampaikan bahwa ini bagian dari black spot tidak memenuhi standar safer route dan lain sebagainya. Namun demikian, kita bukan untuk mencari kesalahan atau saling menyalahkan tetapi kita belajar dari kesalahan. Pada konteks seperti ini memang kita semua juga perlu berjuang bagaimana mengimplementasikan dari RUNK yang sudah menjadi acuan kerja kita semua untuk membangun road safety management atau mendukungnya, serta mendukung road safety, uh, road, mendukung safer vehicle, mendukung safer road user atau safer people, serta untuk mendukung post-crash care. Bapak-Ibu Saudara sekalian, saya kira webinar pagi hari ini akan Membahas poin-poin penting, dan ini merupakan suatu pembelajaran buat kita, bagaimana kita dapat menunjukkan keberpihakan, pembelaan kita terhadap masalah kemanusiaan. Karena TARC ini merupakan upaya, merupakan wadah, tujuannya adalah pada human, pada kemanusiaan. Kita memang sadar tahu bahwa kecelakaan ini seringkali dianggap hal yang biasa, ada yang menganggap takdir, dan kita semua sekedar tidak pernah memikirkan bahwa bagaimana sumber daya manusia ini aset utama bangsa usia-usia produktif yang menjadi korban sia-sia di jalan raya. Sejalan dengan hal itu, saya terima kasih Kasubdit Audit dan tim dari Pak Tri, Pak Sonya, Bu Aina dan juga Pak Andika yang sudah dengan cepat walaupun sampai malam hari melihat situasi dan kondisi real di lapangan mengambil konsep -konsep atau teori-teori yang relevan untuk menganalisanya nah pada siang hari ini saya juga mengharapkan para peserta webinar dapat belajar karena konteks ini menjadi sangat penting sekali lagi kita semua ini untuk menjaga kehidupan membangun peradaban sekaligus untuk menjadi pejuang-pejuang kemanusiaan dan Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim pakar dan juga tim TARC dan rekan-rekan sekalian yang telah mendukung pada program webinar pada kali ini. Akhir kata, saya sampaikan selamat untuk berdiskusi, selamat untuk bisa sharing pengetahuan, dan saya mengharapkan para anggota lalu lintas, khususnya Kamsel dan jajaran Satlantas untuk bisa menanyakan atau membuat ide-ide baru sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya atau juga menyampaikan pengalaman-pengalaman ke depan. Satu lagi sebelum saya ingin mengakhiri e, sambutan ini adalah Pak Kasubdit Audit menangani kecelakaan ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kita harus menghargai orang-orang yang telah melakukan penanganan kecelakaan, pengkajian kecelakaan untuk kita punya suatu rasa eh, kebanggaan dan mengarahkan kepada profesionalisme. Jadi memang perlu ada brevet, perlu penghargaan, dan lain sebagainya. Monggo silahkan untuk didiskusikan dengan tim TARC lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal memberikan sambutan pernyataan pembukaan kegiatan webinar Chief Eksiden Rusia pada hari ini dengan tema kajian laka lantas menonjol di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Baik, selamat pagi, semangat pagi untuk rekan rekan pesertanya. Saya ingin dengar suaranya. Apa kabarnya pada hari ini? Masih semangat? Masih. Semangat Mas. Masih, masih. Masih semangat. masih, masih semangat. Baik. Masih. ke ke masjid memakai gamis. Masih, masih. Takupnya mana ini? Masih. Semangat. Masih. Semangat. <laughs> Jalannya lewat kuburan. Untuk komandan yang senyum manis, salam hormat kami ucapkan. Boleh minta tetap buat kita semuanya luar biasa. Bapak Ibu sudah hadir. Luar bagus. Semangat. Pak Imron, selamat. Selamat. selamat pagi. Nanti Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah bergabung pada kita hari sebelum masuk kita secara mulai saya ingin lihat senyumnya biar senyum mereka pada hari ini saya ucapkan juga untuk hari ini sudah memasuki hari kedua bulan puasa dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa Bapak Ibu sekalian sudah menjalaninya semoga tetap ibadah pada dinilai ibadah pada kita lebih pada hari ini sebelum acara mulai biar makin semangat lagi saya lempar kasih pantun lagi satu lagi tapi sebelumnya saya minta cakapnya lebih dulu cakapnya masih di ruangannya masing-masing biar tidak gemuruh di sini naik ke kapal ke Pulau Sumatera. Dengan senyum bunga mereka. Dengan bismillah sesi materi kita buka. Semoga acara ini selalu mendapatkan berkah. Luar biasa buat Bapak Ibu sekalian yang selalu semangat dan happy pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba saatnya kita dengarkan sesi materi pada hari ini. Penyampaian materi untuk Traffic Engineering Research Center pada hari ini sudah siap pada pemateri. Ada empat materi yang sudah hadir dari Universitas Jember, dari Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung yang akan memberikan paparan untuk kajian olahraga lintas menonjol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Insinyur Sonya ST, STMT IPM, dari Universitas Jember, dipersilakan. Terima mau izin Pak Tri untuk memberikan introduction awal dulu Pak Tri. Kami persilahkan Pak Tri, Pak Tri Cahyono sebagai ketua tim. Silakan Pak Tri Cahyono sebagai ketua tim. sudah bisa di diambil pak, beri silakan. Oh. terima kasih. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. hari ini kami mendapat penugasan dari TARC Korlantas Polri untuk mendesiminasi atau menyebar luaskan bukan kasus kecelakaan yang duka, tetapi proses bagaimana kami melakukan penelitian terhadap lakajol yang insya Allah ini bisa direpetisi di masing-masing polda di kemudian hari untuk mendapat dan menemukan kenali permasalahan yang paling mendasar. Bagi kami, yang paling utama kalau ada lakajol, karena kami adalah peneliti-peneliti di bidang keselamatan jalan, adalah lebih menekankan permasalahan-permasalahan mengapa ini bisa terjadi. Kalau bisa terjadi, kenapa banyak korban? Kalau banyak korban, kenapa korban hingga meninggal dunia? Nah, ini tahapan-tahapan yang selalu kita utamakan di dalam penelitian kami. Kami tidak, dan bukan pro yudisia, sehingga di sini adalah supaya teman-teman dari kepolisian memahami proses ini, sehingga bisa melakukan preventif di kemudian hari dengan mengingatkan stakeholder kalau ada lokasi-lokasi seperti di turunan SAE di Kecamatan Wado, Kabupaten Semedang, Jawa Barat. Baik lanjut Pak Sonia. Ya, outline kita adalah pertama melaporkan laporan kepolisian, jadi biasa LP dikeluarkan karena kejadian ini uh, uh, sudah uh, cukup uh, lama dan pasti sudah diselesaikan LP-nya. Kami juga melakukan kunjungan lapangan secepatnya pada bulan Maret untuk kejadian. Kami bergerak ke lokasi dan kami membuatkan rekomendasi. Bagus, ya, itu di oh, kalau di pasar Jadi kalau kita dari laporan ini sudah jelas bahwasannya ini kecakan tunggal uh, 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 bis masuk ke jurang dan kondisinya membuat fatalitas cukup besar. Ya. yang uh, meninggal sekitar uh, 29 dan terluka 35. ya lanjut. di sini kita bisa lihat. kami senang sekali melihat uh, laporan polisi yang dari tahun ke tahun semakin membaik. karena terus terang saya mengikuti ini ya cukup lama di Korantas. Di sini jelas penumpang jumlahnya disebutkan ada 63 orang dan tentunya ini melebihi jumlah kursi yang diadakan. Terlebih lagi sejak ada pandemi seharusnya protokol kesehatan dilakukan ini sama sekali tidak dilakukan. Kedua menduga mengalami hilang kendali. Hilang kendali belum tentu karena bis rusak, atau belum tentu juga karena supir tidak mahir. Jadi, ini juga perlu dikaji lebih dalam, tentunya terkait dari hal ini. Dan, kenapa bisa terhempas di permukaan jurang? Karena di lokasi tersebut ada katril, nah ini perlu dilaporkan. Dan ini uh, 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 perlu kita uh, lakukan di sini. Kemudian, polisi telah melakukan kesimpulan sementara. Kecelakaan lalu lintas tersebut diduga karena kelalaian pengemudi bus Sri Padma Kencana, yaitu tidak bisa menguasai laju kendaraan yang dikemudikan sehingga mengalami hilang kendali, kemudian terbalik miring ke kiri, bukan jalan. Jadi, sebelum masuk jalan, dia sudah geser di bukan jalan. Setelah itu, bagian atap kendaraan bus tersebut menambah gatril, jalan kemudian bus tersebut terhempas ke perungkan jurang dan yang posisinya berada di kiri jalan dan pengudi tidak mengamati situasi dan keadaan medan di jalan di TKP permasalahannya ada beberapa tambahan tentunya ini untuk pembelajaran akan baiknya disebutkan juga lokasinya tuh kejadiannya pada jam berapa kondisinya gelap dan lain sebagainya itu akan lebih baik sehingga ini bisa dari tahun, ke, tapi saya apresiasi laporan polisi dari tahun ke tahun semakin membaik di sini. Ya lanjut. Kami melakukan dengan membagi tim, ada yang pergi ke PO Bus di Subang, ada kunjungan ke Polres Sumedang bis karena berada di posisi tersebut juga kami mengunjungi lokasi karena kejadiannya 18.30 kami mengamati siang hari terlebih dahulu untuk bisa melihat secara detail dan malam hari kami kembali lagi pada jam 18.30 tersebut untuk memahami suasana malam hari di lokasi. Kemudian masyarakat kita juga mengajak diskusi mengobrol selama di operasi, operasi lapangan sehingga kita bisa Memahami uh, uh, semuanya, jadi waktu kunjungan ke KPU Bus di Sumedang, anda kita juga melakukan, manajemen operasi yang dilakukan tersebut. Ya, lanjut, kendaraan ini boleh diceritakan, ini hampir semua terjadi setahun. Banyak yang tidak beroperasi karena pandemi COVID-19, dan yang kedua, berdasarkan informasi ini, uh, tentunya akan. Cukup menarik karena ini menjadi uh, suatu isu uh, tersendiri. Untuk di sini kami uh, serahkan uh, hal ini kepada Pak uh, uh, Sonya atau Pak Andika Dubin dulu, Pak Saya, saya Pak Tri. Ye, ya, siap, Pak. Nih, terima kasih Pak Tri. Jadi cukup menarik Bapak Ibu sekalian pada saat kami melakukan kajian lapangan bersama tim. Pada sisi aspek kendaraan, kita bisa melihat bahwasannya kendaraan yang mengalami kecelakaan ini merupakan tipe base Hino Jetbus 3 Super High Deck atau SHD keluaran tahun 2018. Nah, kalau kita telusuri dari dari tahun pembuatan bus ini, jadi kita telusuri dari tahun pembuatan bus, kemudian dari sisi kendaraannya, ini sangat relatif baru dan ini merupakan salah satu teknologi terakhir yang dimiliki Hino terkait dengan uh, tipe kendaraannya. Nah, kalau kita lihat dari profil kendaraan ini, selama pandemi Covid-19 bus ini sudah cukup lama tidak beroperasi. Namun uh, tahun 2020 kemarin bus ini digunakan atas request Polda Jabar kalau tidak salah waktu itu untuk membantu BKU kepolisian pada saat demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bus ini secara cepat itu dicarter oleh kepolisian untuk memobilisasi personil yang di BKU, BKO kan ke Jakarta. Nah, tapi dari sisi yang lain kita lihat dari kondisi bus ini secara administratif bus ini secara berkas sudah dicabut dari lokasi asalnya dari PO Subur kemudian status pada saat terjadi kecelakaan ini masih proses pengalian untuk uji dan sebagainya jadi eh, terjadi status quo status quo eh, bus ini antara berkas sudah dicabut dan berkas akan dimasukkan ada beberapa kendala sehingga bus ini dalam pada saat status kecelakaan ini terjadi status quo administratif di e, registrasi dan identifikasinya. Meskipun sebelumnya bus ini sudah tercatat e, di PO sebelumnya karena PO si Patma Kencana membeli dari PO sebelumnya untuk bus Hino Jet Bus 3 ini. Nah, berikutnya yang cukup menarik dari bus pada yang terlibat kecelakaan kali ini itu adalah bus ini dilengkapi dengan GPS yang terkini teknologinya. Kenapa kalau saya katakan GPS terkini teknologi ini bisa diperoleh dari si bus ini, ini yang cukup kita apresiasi pihak manajemen menempatkan sebuah GPS untuk bisa dia melacak sehingga kami kami dari tim peneliti melakukan kajian terhadap kecelakaan menanjak ini sangat terbantu dengan kehadiran GPS sehingga kita kita tahu riwayat perjalanan sebelum kecelakaan dua hari terakhir itu mereka menggunakan rutenya seperti apa dan rute terakhir sampai dengan kejadian kecelakaan bisa Bapak Ibu lihat di samping kiri dan samping kanan. Jadi di sini cukup jelas di mana bus dan bergerak seperti apa secara lengkap. Nah, ini bisa kita lihat dari historical data yang terekam di dalam sistem GPS-nya. Jadi kita cukup menarik sekali. Armada ini sudah dilengkapi dengan GPS teknologi terkini, sehingga akan sangat memudahkan kita melihat apakah sisi pengemudi tadi itu sangat bekerja berlebih, ataukah sudah cukup istirahat dan segala macam. Ini sudah bisa tampak dari historical GPS yang bisa kita baca berdasarkan data-data yang terekam. Nah, poin penting yang bisa kita catat pertama tanggal 9 Maret Maret pada pukul 3.29 ini bus ini bergerak dan beristirahat pada pukul 11.15 selama 2 jam. Artinya bus ini ada masa dia berhenti sekitar 2 jam. Kemudian kembali bergerak pada pukul 13.27 hingga berhenti pukul 17.30. Itu pada pukul pada tanggal 9 Maret. Nah, pada tanggal 10 Maret pada tanggal di mana kejadian kecelakaan ini terjadi, bus mulai bergerak pada 1.18 dini hari sampai dengan 4.53 subuh. Nah, kemudian bus ini kembali bergerak pada 7.44 atau menjelang pukul 8 sehingga kurang lebih ada kegiatan istirahat yang dilakukan oleh sopir driver ini kurang lebih sekitar 3 jam dan dia bergerak hanya sampai pukul menjelang pukul 12. Jadi dia hanya mengemudi tidak lebih dari 4 jam, dia sudah berhenti, kemudian dia isoma pada pukul 13 lebih 4 dan melakukan perjalanan kembali pada pukul 13 dan perhentian terakhir pukul 16.33. Nah, kemudian dari setengah lima ini, setelah bus berhenti, bus bergerak kembali. Nah, masih ada jeda. Jadi, kita lihat bus ini terpotong-potong dan ada kesempatan sebenarnya kalau kita analisis secara sederhana, pengemudi ini tidak dalam kondisi yang dia terforsir tanpa istirahat sama sekali, sehingga kita bisa lihat, oh ternyata ada bagian-bagian jeda-jeda di mana pengemudi bisa melakukan istirahat dalam recovery kondisi badannya. Nah disinilah aspek menarik yang sebenarnya ini menjadi poin positif yang harusnya menjadi pembelajaran kita dari kejadian Lakajol Sumedang kemarin itu adalah bagaimana semua armada khususnya pariwisata dan angkutan umum bus itu sudah mampu dilengkapi dengan GPS apalagi kalau sudah teknologi yang terakhir seperti ini. Nah, kita bisa lihat tanggal 9 kendaraan Ya, waktu mengemudi itu 7 jam 30 menit, kemudian ada istirahat 2 jam 30 menit, kemudian mengemudi lagi 4 jam, istirahat lagi 7 jam 30 menit, kemudian tanggal 10 dia baru mengemudi 4 jam, kemudian istirahat 3 jam, mengemudi kembali 4 jam, istirahat lagi 1 jam, mengemudi lagi 3 jam setengah, istirahat 30 menit, sampai akhirnya dia belum hanya satu jam setengah dari dia istirahat, terjadilah kecelakaan yang terjadi. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana konteks kehadiran teknologi ini mampu membantu kita menelaah perjalanan sehingga kita tidak serta-merta memfokuskan sisi aspek tertentu yang menjadi justifikasi sebagai penyebab kecelakaan. Kita bisa lihat historicalnya yang cukup menarik dari aspek kendaraan tadi dengan dilengkapinya GPS, ya kita bisa melihat secara Detail bagaimana perjalanannya, bagaimana istirahatnya, namun seperti yang kami sampaikan, tidak dilengkapi siapa yang mengemudikan ini. Mungkin yang pembelajaran berikutnya yang harus kita dorong kepada stakeholder untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan pada kendaraan, sisi aspek kendaraan, selain kendaraannya itu sendiri. Bagaimana kelengkapan teknologi ini mampu diakomodasi? mungkin dari sisi aspek kendaraan tidak banyak yang kami kupas hanya saja memang ada indikasi eh, dari hasil temuan KNKT terjadi mal atau ketidakberfungsian dari salah satu break atau rem bus sehingga menyebabkan bus ini sedikit tidak terkendali nah itu hasil temuan yang sempat dirilis oleh eh, tim yang lain nah tetapi kami lebih fokus pada bagaimana mendetailisasi perjalanan kemudian kondisi kondisi secara umum kendaraan dan bagaimana kendaraan ini dilengkapi dengan sistem IT yang mampu mendeteksi perjalanannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengemudi. Nah, untuk bisa membahas tentang pengemudi dan bagaimana manajemen dari perusahaan otobus ini, kami persilakan Pak Andika untuk menyampaikannya. Terima kasih, Pak Sonya. Baik Bapak Ibu saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri dan Pak Sonya mengenai terutama untuk pengemudi ya. Jadi catatan-catatan eh, yang kami temukan di lapangan pertama adalah kita mengetahui ini praktek yang umum di Indonesia bahwa sebuah hampir sebuah PO bus apapun itulah untuk angkutan rute eh, eh, trayek ya ataupun yang Pariwisata itu masih me mengadopsi, boleh dibilang, sistem yang konvensional, artinya dengan menggunakan sistem batangan, di mana kita tahu bahwa pengemudi itu adalah, boleh, boleh dibilang, dalam tanda petik, adalah sebenarnya dialah yang pengusahanya, artinya eh, mereka berusaha untuk eh, mengejar pendapatannya sendiri. Jadi bu, tidak ada income yang atau pendapatan yang pasti. Nah ini tentunya merubah uh, uh, mendorong perilaku yang yang boleh dibilang tidak berkeselamatan. Artinya mereka bisa saja mengabaikan keselamatan demi untuk butuhi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang yang sangat ben, uh, mendasar. Bapak Ibu mungkin tahu. Uh, sebagai contoh Transjakarta yang boleh dibilang sistem angkutan umum yang relatif modern di di Indonesia itu untuk satu busnya dia punya harus mempunyai supir 2,4 kalinya artinya ini dan dia digaji dengan yang cukup baik artinya ya pendapatan si pengemudi ini bisa dipastikan per bulannya seperti apa itu yang pertama. Lalu yang kedua kita melihat tadi Pak Sonya memperlihatkan ada GPS, kita melihat tidak ada jam kerja yang pasti di sini. Di mana-mana kalau ada pengemudi jarak jauh seperti ini, referensi kami itu maksimal seperti kita, jam kerja kita maksimal 8 jam, di mana setiap 4 jam itu harus dipastikan pengemudi itu beristirahat nah kemarin kami mencoba menggali dari uh, pengemudi uh, bukan pengemudi perusahaan PO bus ini kita mendapatkan bahwa dia tidak ada berbasis jam hanya jam kerja ya dia hanya basicnya masih sangat konvensional berbasis jarak jadi kalau busnya itu dari Subang atau dari Jawa Barat begitu lewat uh, dia punya border yaitu uh, di Semarang lewat dari Semarang atau uh, Jogja baru dia siapkan dua. Nah ini yang yang kita lihat uh, menjadi catatan harusnya begitu dia sudah tahu rutenya akan 8 uh, lebih dari 8 jam maka kita diharuskan mempunyai uh, pengemudi cadangan. Lalu kita coba gali lagi siapa sih uh, sopirnya dan uh, bagaimana kalau ku angkut dia menghair sopir batangan uh, Sorry menghair sopir cadangan nah eh uh, untuk sopir uh, utama memang ada uh, seleksi atau ada assessment di sini assessmentnya pun ya hanya melihat sim-nya lalu dites mengemudi oleh si yang punya Nah begitu diterima begitu cocok kita gitu ya, memenuhi kualifikasi yang menurut pengemudinya pemiliknya itu sesuai dengan kualifikasi ya diterima lalu bagaimana supir cadangannya supir cadangannya hanya berbasis referensi dari supir uh, but, uh, supir utamanya ini yang nah ini ini kita melihat bahwa pentingnya ada satu checklist atau kompetensi yang memastikan bahwa uh, sopir bus uh, seseorang itu selain selain dengan SIM ya uh, makanya kita sangat mendorong dengan adanya SDC itu uh, kita bisa menstandarisasi kapasitas kapasitas uh, kema kemampuan dari setiap pengemudi yang ada di Indonesia ya mungkin kita mulai dari kota kota-kota provinsi dulu baru nanti didorong lagi ke kota, -kota kabut, kabupaten jadi kami standarisasinya itu atau kompetensi itu dilakukan secara uh, nasional nah itu yang ke tadi satu ya. lalu yang ketiga yang terakhir di slide ini kami menemukan adanya uh, jaminan keselamatan jaminan kesehatan ini pro, uh, uh, boleh dibilang uh, hal yang positif kita temukan dari Perusahaan ini di mana mereka menjaminkan pengemudinya untuk ikut dalam BPJS membayar BPJS dan di luar itu juga ada asuransi jiwa meskipun pada saat kejadian ya pada saat pandemi ini mereka mengalami penurunan omset sehingga ada asuransi jiwanya yang tidak dibayarkan. Namun setelah kita cek untuk yang korban kemarin itu dia sudah apa ada waiver atau ada diskresi dari perusahaan asuransi jiwanya untuk bisa membayarkan kepada keluarga pengemudinya ya lanjut ke selanjutnya mengenai saya yang itu ya Rob bayar ah, terima kasih ini mengenai manajemen keselam, uh, manajemen perusahaan tadi kita sudah sigung oleh Pak Sonja, busnya produksi 2018 dibeli oleh PO Bus uh, Subur dan uh, jadi memang ini teknologi terbaru namun sayangnya tidak ada uh, informasi kilometer ketika uh, bus ini dibeli oleh uh, si perusahaan uh, PO Sri Padma ini karena tidak tercatat bukannya tidak ada ada ter, um, ya, uh, tapi dia tidak meregister uh, berapa sih kilometer yang uh, ketika dibeli. Nah, kami juga menggali ada ada statement kira-kira uh, memang kenapa bus, bus ini tidak terregister ya di uh, atau belum belum mempunyai KIR. Ini karena kasusnya ketika kita diberi kita melihat ada komunikasi ada bukti pendaftaran di spion 6 ini namun sayangnya pada ada masa sewaktu tahun 2020 ada kebakaran kebakaran gedung akhirnya mereka tertunda hinggalah tertunda untuk mengklarifikasi hingga sampai saat saat terjadi kecelakaan nah yang menarik ini harus dilihat juga eh, eh, ketika mendaftar mereka memang punya 6 bus namun eh, setelah eh, berjalannya waktu karena pandemi mereka menjual busnya dan mengkonversi me itu menjadi satu HS yang plat hitam nah ini mungkin bisa di eh, bisa saja ketika mereka ada syarat minimum yang harus dipenuhi oleh spion nah, ketika mendaftarkan spion 6. Mungkin lanjut Pak sebenarnya. Nah, dari uh, lapangan kami meng-highlight ya yang sangat baik. Ini mereka sudah diberikan GPS. Sebenarnya GPS ini ya selain untuk mengendalikan juga bisa kita jadikan Bapak Ibu meriver ke slide uh, 9 dan 10 9 dan 8 yang tadi Pak Sonya sampaikan, itu seperti black box kalau di industri penerbangan. Jadi dari data black box itu atau data GPS ini kita bisa tracing ya siapa uh, uh, pengemudi ini berjalan, uh, bus ini bermulai beroperasi di mana, mulai beroperasi dimana, mulai dari mana mau kemana, jamnya, lalu uh, apakah melakukan istirahat atau tidak. Nah ini 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 temu, uh, harus kita teruskan, artinya harus kita dorong bahwa sudah diperlukan GPS. Mungkin Bapak Ibu suka kalau yang uh, di kota-kota besar ada bis rapid transitnya seperti Jakarta, Surabaya, uh, Jogja, Semarang, mungkin Bandung. Jadi kita bisa melihat posisi busnya di mana. Nah ini sebenarnya juga untuk controlling. Jadi ke depan kita mendorong uh, setiap bus harus punya GPS. Dan ada informasi selain selain GPS itu adalah informasi yang harus ditambahkan. Ya mungkin ini uh, uh, perlu didiskusikan adalah informasi supirnya siapa. Jadi kalau bapak ibu uh, pernah uh, naik uh, bus Transjakarta itu bus Transjakarta itu setiap busnya harus ada uh, seperti OBU ya onboard unit. Dia harus memasukkan kodenya kode ID-nya dia jadi naik um, sebelum menyalakan engine sampai setelah uh, selesai bertugas dia harus menyalakan jadi kita tahu siapa yang mengemudi uh, mengemudikan um, bus pada saat ya, tersebut. Nah ini yang perlu kita dorong lalu perawatan kendaraan bapak ibu tadi pasalnya sudah singgung uh, mengenai perawatan kendaraan memang ini juga harus di upgrade ya karena pada PO Sri Padma ini perawat ya mekanik yang mengikuti yang yang bertanggung jawab untuk empat bus yang ada oleh yang dipunyai oleh Sri, Sri Padma itu juga ber, pada hari H bertindak sebagai kondektur jadi atau connect sehingga kita tidak bisa bertanya-tanya bagaimana dia melakukan perawatan dan uh, uh, amat disayangkan beliau juga uh, sebagai korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Nah, uh, kita bisa dorong seperti industri otomotif lainnya, artinya seperti kendaraan kecil, dimana kalau bapak ibu beli kendaraan itu pasti punya manual uh, pemeriksaan dan itu didorong ke yang biasa saja periksa bisa ATPM atau bengkel-bengkel uh, besar. Nah, artinya ke depan harus ada tanggung jawab kita membagi tanggung jawab juga kepada membuka peluang itu ya kepada bengkel-bengkel besar untuk merawat bus yang lagi mekanik karena ini teknologi mobil ini berkembang dengan pesat mungkin bapak ibu dulu bisa saya pun juga masih bisa dulu sampai tahun mobil sebelum keluaran tahun 2000 itu kalau saya buka saya tahu di mana mesinnya saya tahu di mana Businya saya tahu di mana. Olinya ngecek oli di mana. Kalau sekarang, dengan eh, Bapak, begitu, Bapak Ibu buka mobil Mazda 6 Bapak eh, untuk PJR gitu ya. Kita bingung di mana di mesinnya, di mana cara apa gagal untuk olinya. Artinya, teknologi berubah. Nah, mekanik ini harus juga bisa mengikuti Bapak Ibu. Jangan sampai mereka eh, salah, apa tidak mengikuti teknologi. Kendaraan, akhirnya perawatannya masih sangat konvensional. Kalau dulu mungkin masih ada timing belt, sekarang timing beltnya udah pakai uh, 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 apa, uh, fuel injection gitu ya. Jadi ini teknologi yang saya kira ke depan memang terus akan berkembang dan ini harus kita uh, tingkatkan. Jadi perawatan juga mengikuti kecanggihan uh, keterbaruan dari teknologi mesinnya. Dan Yang menarik, jadi khasnya Subang, Bapak Ibu. Dari kita menemukan, kalau Bapak Ibu yang pernah punya berurusan dengan PO Bus di Subang itu hampir tidak pernah kita menemukan informasi industri pemiliknya, si pemiliknya siapa, dengan customer service nomornya dipajang. Biasanya, kan, kalau Bapak Ibu sering lihat eh, kalau ada bus kalau misalkan pengemudi ini ugal-ugalan atau berperilaku tidak baik hubungi suatu nomor ya itu nomor itu pemilik. Nah di bank itu ada tangan ketiga jadi tidak pernah kita bisa langsung misalkan kalau kita mau menyewa bus langsung ke po busnya kita harus uh, uh, apa melalui travel agent. Nah ini kejadiannya kita bertanya-tanya kok waktu kejadian itu full capacity di mana sebenarnya ada aturan dalam PPKM mikro pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi adalah 50%. Ternyata karena menurut yang kita kita ketahui tidak ada informasi berapa orang yang uh, yang yang uh, akan terregister akan masuk ke dalam bus. Jadi sopir busnya itu baru tahu di hari H. Nah, padahal menurut si pemilik bahwa biasanya sopir ini agak tegas gitu kalau berhubungan langsung untuk pembatasan tersebut. Nah ini ini hal-hal yang menarik dan semestinya tidak boleh terjadi ya. Artinya untuk saat travel agent, oke okay, kita boleh pakai travel agent tapi tetap Sop standar untuk menuliskan perilaku atau kontak center itu harus kita sampaikan. Mungkin slide saya kira itu dari saya, Pak Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Aina. Silakan Bu Aina. Baik, terima kasih dari beberapa materi yang sudah menyampaikan materi tadi berurungan. Yang pertama tadi dari Pak Sonya Sulistiono, ada Pak Tika PhD dari Universitas Indonesia. Yang tadi ketiga ada Pak Andika Kusuma STM PhD dari Universitas Indonesia juga. Untuk materi selanjutnya tadi sudah berbicara tentang kendaraan, selanjutnya ini akan bicara tentang mengupas tentang geometri jalan. Kita persilakan dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Aina Kusmawati PhD. Disilakan. Ya. Um, Pak Sonya, ini slide-nya dari saya saja atau bagaimana Pak? Monggo, oh. Uh, memudahkannya gimana Bu Aina? Uh, slide-nya ini share screen atau saya bantu? Uh, saya bisa sih. Saya coba share screen ya Pak ya. Oke, siap. Ya, siap. Sudah sampai Bu Aina? Iya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak, uh, Pak Sonya, dan dari Korlantas. Jadi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai faktor jalan dan lingkungan yang berkontribusi terhadap kejadian Laka Jol di Sumedang ini. Jadi, seperti yang telah uh, kami sampaikan di awal tadi, kami berkesimpulan bahwa ruas jalan yang menghubungkan Malangbong dan Wadu ini belum memenuhi konsep jalan yang berkeselamatan. Di mana jalan seharusnya memiliki sifat-sifat forgiving, self-explaining dan juga self-enforcement. Jalan yang mampu meminimalisir dampak kesalahan pengguna jalan dan meminimalisir tingkat keparahan korban. Sementara jalan yang self explaining maksudnya adalah jalan yang didukung oleh rambu dan marka yang cukup sehingga dapat memandu pengguna jalan bahkan jika pengguna jalan tersebut belum mengenal jalan tersebut atau baru pertama kali melewati jalan tersebut. Setelah itu, jalan yang self enforcement artinya adalah jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Nah, keseluruhan ini berkaitan dengan masalah geometrik jalan, delineasi jalan dan juga manajemen hazard di sisi jalan. Jadi ketiga hal ini, jalan yang self explaining, self enforcement dan juga forgiving road tidak dimiliki oleh ruas jalan yang menghubungkan Malangbong dengan Waduk ini. Mengapa demikian? Berikut penjelasan kami mengenai kondisi jalan dan lingkungan jalan pada dan sebelum lokasi Laka jol. Nah, ini adalah kondisi Laka jol kita seperti yang ditunjukkan oleh garis dengan arah panah ini. Jadi di sini lokasi Laka jol kita. Ini secara close up-nya di gambar yang ada di sudut kiri bawah. Nah, di sini di gambar sebelah kiri kita dapat melihat bahwa terdapat uh, bukaan ya jalan akses yang menuju pemukiman warga. Jadi di sini lokasi guardrail uh, terputus. Kemudian baru bersambung lagi di sekitar sini. Dan ini ada terlihat kerusakan guardrail. Namun kerusakan ini setelah kami wawancara kepada penduduk sekitar bukan disebabkan karena kecelakaan yang terjadi pada 10 Maret eh, tadi namun diakibatkan oleh eh, akibat pemindahan tiang listrik. Nah, kemudian di gambar yang di sebelah kanan ini juga terlihat eh, jejak tangga bus, eh, jejak tangga masuk bus ya yang keluar dan bergesekan dengan aspal pada saat terjadi kecelakaan. Nah, sebagai catatan, di lokasi yang sama pada tahun 2012 juga pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 12 orang tewas. Nah, ini adalah uh, kondisi jalan kita sebelum lakajol. Mari bersama-sama kita lihat uh, video singkat mengenai kondisi jalan ini. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa kondisi jalan sebelum dari sebelum lokasi lakajol itu menurun. Ini jadi ada turunan panjang yang kami catat sepanjang 3,4 km, dilihat bahwa sebagian dari jalan juga tidak memiliki marka sama sekali. Jadi marka garis tepi tidak ada, marka garis tengah di beberapa segmen jalan ada ya, namun kondisinya sudah pudar dan ada di beberapa bagian juga yang sudah hilang. Kemudian bahunya tidak diperkeras. Kemudian juga yang kita lihat adalah minim rambu. Di beberapa tempat juga terlihat eh, ada tikungan ya yang Cukup tajam. Nah ini masih menurun jalannya, jadi tidak ada bagian datar sama sekali. Nanti kita bisa lihat profil kelandaian jalannya. Jadi bisa dipahami eh, mengapa. Si bus Sri Padma tadi, kemudian uh, remnya blong ya. Ini sudah... Uh, Kira-kira mungkin masih 2 km lagi menuju lokasi kecelakaan kita. Jadi, kalau saja di awal turunan tadi ada rambu peringatan turunan tajam dan juga uh, turunan tajam yang panjang, mungkin saja pengemudi tidak akan. Uh, apa mungkin saja pengemudi waktu mengemudikan kendaraannya, dia tidak akan memindahkan ke gigi netral bahkan akan memindahkan ke gigi yang lebih rendah sehingga ada bantuan rem dari mesin. Nah, yang di sini marka garis tengah cukup baik. Kemudian ada juga marka garis tepi. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat ada spanduk spanduk hati-hati rawan kecelakaan. Nah, kami menduga sepertinya spanduk tersebut baru dipasang ya setelah terjadi kecelakaan. Jadi ada beberapa tempat kami mengamati ada tiga spanduk yang dipasang sepanjang dari arah Malangbong menuju waduk ini. Nah, ini kita sudah dekat dengan lokasi kecelakaan kita. Ini ada turunan tajam, ada apa? Ada tikungan tajam. Tikungan ganda balik arah, dua tikungan ganda balik arah yang ber, yang berturutan. Nah, di sini juga masih menikung jalannya, namun sepertinya yang di depan ini tidak ada apa, tidak ada super elevasi atau super elevasi yang diberikan itu sangat kurang. Jadi kami menduga mulai di titik itulah si bus mulai oleng. Ada rambu barusan bisa dilihat Bapak Ibu, tetapi kondisinya juga sudah apa sudah pudar ya nah ini sudah dekat dengan lokasi kecelakaan kita nah di sini juga super elevasinya sepertinya uh, kurang nah jadi di depan itu adalah lokasi kecelakaan kita nah, baik saya lanjutkan jadi bisa saya simpulkan dari video yang tadi sama-sama kita lihat bahwa sesaat sebelum lokasi Lakajol itu terdapat dua tikungan ganda balik arah yang saling berurutan. Kemudian juga kondisi jalan berupa turunan sepanjang 3,4 km dengan kelandaian rata-rata 7,2 persen serta tidak ada pelebaran jalan pada tikungan. Nah, ini adalah screenshot kira-kira satu -kira kilometer sebelum lokasi kecelakaan. Ya, bisa dilihat ini dari sebelah kanan bawah, ya. Kemudian ke atas sini dan ke sebelah kiri gambar kiri bawah dan kemudian yang di atas ini adalah tikungan terakhir sebelum lokasi kecelakaan. Lokasi kecelakaannya di yang merah sih. Nah, sekarang eh, ini adalah data yang kami ambil dari Google Earth. Mari kita bersama-sama melihat animasi dari kelandaian jalan eh, mulai dari arah Malangbong sampai dengan lokasi kejadian kecelakaan. Nah, mulai dari titik ini tadi kita lihat jalan terus menurun. Dengan kelandean sebesar 7,2 persen. Nah, lokasi kecelakaan kita kira-kira di titik itu. Ya. Kemudian ini tur tetap eh, jalan masih menurun sampai pertigaan yang ke arah Waduk. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti ini. Gambarannya kira-kira jadi sepanjang 3,4 km ini sebelum lokasi kecelakaan, di jalan berupa turunan panjang dengan kelandaian rata-rata 7,2 persen. Sekarang mari kita lihat kondisi penampang melintang jalan. Jadi lebar jalan kita, lebar jalurnya adalah 5,5 meter atau per lajurnya 2,75 meter dengan lebar bahu berkisar antara 1,4 sampai 1,8 meter. Nah, pada lokasi kecelakaan ini kita lihat bahwa jalan sudah dilengkapi dengan marka garis tepi dan juga marka garis tengah walaupun kondisinya sudah mulai pudar. Selanjutnya bahu tidak diperkeras dan juga terdapat perbedaan tinggi antara permukaan bahu dengan permukaan jalan. Super elevasi jalan diberikan dengan cukup uh, baik, ya. Namun di sini kami uh, tim kami kemarin mendapatkan kesulitan untuk mengukur besar uh, super elevasinya karena kondisi perkerasan yang sudah agak apa sudah agak bergelombang ya sudah kurang baik. Selanjutnya kita masuk ke masalah perambuan. Berikut adalah hasil analisis kami mengenai kondisi perambuan pada lokasi Lakajol dan sebelum lokasi Lakajol ya dari arah dari Malangbong menuju arah Waduk bahwa tidak terdapat rambu lalu lintas pada lokasi lakajo kemudian jumlah rabu sangat minim jadi kami menghitung sepanjang segmen jalan dari arah Malangbong sampai dengan lokasi lakajo untuk satu arah ini ya hanya terlihat 11 rambu yang terdiri dari satu rambu peringatan turunan curam satu rambu peringatan tanjakan landai, satu rambu peringatan tikungan ke kanan, satu rambu peringatan tikungan ke kiri, satu rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki yang menggunakan fasilitas penyeberangan, satu rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anak-anak, kemudian tiga rambu peringatan hati-hati. di sini rambu peringatan hati-hati diberikan tanpa papan penjelas tambahan dan ada satu rambu yang dipasang dalam kondisi terbalik arahnya. Dan yang terakhir ada juga dua rambu peringatan hati-hati keluar masuk kendaraan. Nah, dalam jarak kurang lebih 8 km dari lokasi lakajo hanya terlihat ada tiga rambu dari arah Malangbong ini ya. Yang terdiri dari satu rambu turunan tajam seperti yang tadi sudah kita lihat, yang rambunya sudah pudar, kemudian ada dua rambu hati-hati keluar masuk kendaraan, ditambah tiga buah spanduk, yaitu satu spanduk hati-hati jalan licin dan dua spanduk hati-hati rawan kecelakaan lalu lintas. Kami juga mengamati tidak ada rambu batas kecepatan dan juga rambu larangan masuk bagi kendaraan berat, serta tidak ada juga chevron untuk mendeliniasi tikungan. Nah, berikut penampakan dari rambu-rambu dan spanduk tersebut. Ini contoh spanduknya, ya. Spanduk hati-hati rawan kecelakaan yang tadi saya sampaikan sepertinya baru dipasang setelah terjadi kecelakaan. Kemudian ada rambu hati-hati keluar masuk kendaraan yang di sini juga sama di gambar kanan bawah. Dan yang digambar kanan atas itu ada satu-satunya rambu peringatan turunan tajam namun sayang kondisinya juga sudah pudar. Ini kondisi rambu berikutnya: ada rambu eh, tikungan ke kanan, kemudian rambu hati-hati. Setelah itu, rambu peringatan pejalan kaki anak-anak, rambu peringatan penyeberangan jalan masih kemudian mas rambu hati-hati lagi rambu peringatan tikungan ke kiri rambu peringatan uh, tanjakan nah ini yang saya bilang uh, tadi ini ada satu rambu yang dipasang terbalik kalau saya lihat uh, pada lima tahun lalu di google street image ternyata rambunya kondisinya masih baik ya masih benar arahnya ini adalah rambu hati-hati mungkin sempat tertabrak atau bagaimana berubah posisi namun tidak di atau belum sempat diperbaiki. Kemudian kondisi deliniasi pada lokasi lakajo. Jadi pada lokasi lakajo sudah terdapat marka garis tepi dan juga marka garis tengah yang utuh ya. Di mana kondisinya mulai pudar sehingga pada malam hari tidak dapat memberi delineasi yang cukup. Kemudian pagar keselamatan juga sudah dilengkapi oleh delineator, namun beberapa sudah hilang dan reflektor-reflektornya juga uh, sudah tidak berfungsi sehingga pada malam hari dia tidak dapat memberikan delineasi yang diperlukan. Kemudian kondisi guardrail Nah, guardrail seharusnya didesain sehingga mampu menahan jenis kendaraan tertentu dengan kecepatan tertentu dan sudut tabrakan yang tertentu pula. Nah, dari hasil pengamatan yang kami lakukan, ternyata guardrail tidak didesain dengan baik. Di mana guardrail tidak sepenuhnya menutupi hasar. Kemudian bagian dasar pagar dicor dengan beton sehingga mengurangi fleksibilitas pagar. Bagian ujung guardrail atau yang kita sebut dengan end terminalnya berbentuk fistel. Di mana hal ini sangat berbahaya ya pada saat ada kendaraan yang menabrak ujung guardrail tadi dapat masuk ke dalam kendaraan. Bahkan ada beberapa ujung guardrail yang tidak memiliki end terminal, terutama pada bagian bukaan guardrail yang sepertinya dipotong oleh masyarakat. Selanjutnya yang paling penting, jarak antar tiang guardrail ini hanya 2 meter. Yang berarti apa? Bahwa sebenarnya guardrail ini tidak cukup Ya, tidak cukup kuat untuk dapat menahan beban kendaraan berat. Jadi dengan kata lain, memang guardrail yang ada di uh, jalan Tanjakan Cahaya ini, itu memang tidak didesain untuk dapat menahan beban kendaraan berat. Nah, di sini contoh-contoh permasalahan pada guardrail. Nah, ini adalah gambar di sebelah kiri. Contoh uh, bahwa ada patok beton ini ya, patok pengarah beton yang justru malah letaknya di depan guardrail. Jadi ini merupakan hasar Ini juga hasar Jadi ada tiang listrik. Ini tadi seperti yang telah kami sampaikan, ternyata bagian bawah guardrail ini dicor dengan beton. Namun di sini kalau yang kami lihat ini panjang guardrail, panjang tiang yang Terca, apa, ditancapkan ke dalam tanah ini sudah cukup, ya kira-kira sebesar 65 cm nah ini penampakan uh, tiangnya yang dicor sehingga mengakibatkan guardrail ini menjadi lebih kaku ketiga ketika ditabrak oleh kendaraan namun ada hal positifnya hal positifnya itu apa? kami amati bahwa guardrail ini overlap antara beam, antar beamnya ini tidak ada yang dipasang terbalik jadi, ini adalah hal yang positif yang kami amati dari guardrail yang ada di sekitar tanjakan Cai ini. Nah, ini adalah end terminal yang berbentuk fistel yang berbahaya, ya. Jadi, dapat tembus ke dalam kendaraan ketika tertabrak. Ini contoh eh, guardrail yang end terminalnya malah tidak ada. Ini lokasi dari gambar yang kami sampaikan ini. Nah, selanjutnya kami juga menyimpulkan bahwa guardrail tidak dipelihara dengan baik. Mengapa? Karena banyak bagian guardrail yang pernah tertabrak kendaraan, namun tidak diperbaiki, sehingga kondisinya tidak baik. Contohnya, guardrail beam-nya terlepas dari tiangnya. Kemudian sambungan antar beam lepas. Ketinggian guardrail kurang. Tidak ada end terminal dan sebagainya. Setelah itu ada juga bagian guardrail dengan jarak antar tiang 4 meter. Jadi sepertinya ini ada satu tiang di tengah yang mungkin hilang atau sudah lepas akibat tertabrak kemudian tidak diperbaiki. Dan juga banyak bagian guardrail yang dipotong oleh masyarakat untuk akses. Ditambah lagi, selanjutnya kami mengamati bahwa sepanjang rute dari arah Malang-Bongkawadu ini masih banyak lokasi-lokasi yang perlu dipasang guardrail. Pada gambar di sebelah kiri ini kita dapat melihat kalau di sini guardrailnya sudah rusak. Yang di sebelah kanan juga sama, di mana ini baut-bautnya juga sudah terlepas sehingga tidak menempel ke penyangganya nah Ini juga masih contoh baut-baut yang hilang dan lepas pada guardrail. Bahkan kalau dilihat di gambar yang sebelah kiri ini, karena baut yang lepas itu berturutan, sehingga menyebabkan si beam guardrailnya itu tidak lagi menempel pada tiangnya. Jadi, apa dampaknya? bahwa guardrail kita ini akan kurang kuat dalam menahan kendaraan yang menabrak karena tidak ada tiang penyangga atau tiang penyangga tidak terhubung dengan pagar serta banyak baut yang hilang. Nah, kemudian gambar yang di bawah ini kalau bautnya hilang dan terjadinya di bagian overlap sini ya, ini dapat menyebabkan ada bagian ujung guardrail ini menjadi terekspos yang dapat menyebabkan kendaraan tertusuk jika menabrak bagian pagar ini. Kemudian kami juga mengamati kalau tinggi pagar keselamatan kurang konsisten. Jadi di beberapa tempat ada yang tingginya 82 sampai 90 cm, kemudian di tempat lain tingginya hanya sekitar 55 sampai 69 cm sentimeter. Nah, ini contoh bukaan guardrail yang dibuka oleh masyarakat ya untuk keperluan akses masyarakat. Kalau dilihat ini lokasi yang sama antara gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Jadi yang di atas ini adalah kondisi pada Maret 2015 di mana image-nya ini kami ambil dari Google Street View. Kemudian yang di bawah ini adalah setelah terjadi kecelakaan. Jadi, kalau dilihat di sini, memang sudah ada bukaan guardrail ya. Di sini, kemudian ini rusak gartrelnya namun bukan disebabkan oleh kecelakaan kita, namun akibat konstruksi pemindahan tiang listrik. Nah, ini juga terdapat beam yang terlepas, ya, sehingga tidak nyambung. Biar beam dari garterelnya ini juga cukup berbahaya. Kemudian ini adalah contoh dua lokasi yang dapat mengambil manfaat jika dipasang guardrail. Jadi kalau dilihat di sini di sebelah kirinya itu berupa jurang yang cukup tajam. Ini kalau sampai nanti terjadi lagi, mudah-mudahan tidak ya kalau ada kendaraan yang hilang kendali lagi kemudian masuk ke. Jurang ini atau terjun ke jurang ini ini akibatnya juga bisa fatal. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi jalan dan lingkungan. Selanjutnya mengenai rekomendasi, saya kembalikan ke Pak Tri. Silahkan Pak Tri. Terima kasih Bu Aina. Ini Bu Aina mau dari saya Pak. Ya, tolong, Bu Aina. Ya boleh Bu Aina dari okay. saatnya Bu Aina. Silakan lanjut Bu Aina. Jadi sebenarnya uh, uh, ada beberapa hal sebelum saya masuk ke sini uh, klarifikasi, deliniasi itu adalah semacam patok yang sebenarnya ada reflektornya atau uh, 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 rambu yang seperti tanda uh, chevron atau tanda apa uh, panah gitu yang kalau malam hari itu bisa mengarahkan kendaraan dengan baik karena pantulan di sana. Terus, super elevasi, kondisi tikungan itu harusnya jalannya ikut miring, disesuaikan dengan kemiringan jalan supaya kendaraan tetap nyaman. Gitu. Tadi, penjelasan dari Bu Aina tersebut. Baiklah, pertama, saya kira perlu memberdayakan sistem customer service agar pengguna jasa dapat mengawasi dan melaporkan aktivitas pengundi yang berbahaya. Jadi, ini justru yang terjadi. Uh, Seyogyanya, semua bis itu di dalamnya harusnya ada nomor telepon ke kantor bisnya, dan uh, uh, ada petugas yang menjaganya. Uh, uh, dan kalau ada apa-apa, bisa ditelepon ke sana. Justru di bis ini, yang, yang sangat modern tadi juga ada GPS, tapi di sisi sini ini sama sekali tidak ada. Kemungkinan yang ini terjadi karena kalau ada uh, nomor telepon perusahaan. Uh, pihak ketiga di Subang bisa tidak mendapat pekerjaan karena penyewa bisa langsung berhubungan dengan perusahaan bis. Nah, cara-cara seperti ini harusnya segera dihilangkan, minimal yang di Subang yang kita temukan kenali kemungkinan besar saya kira melalui ditrantas Polda Jawa Barat bisa mengkoordinasikan ke Polres Subang dan berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Subang untuk meniadakan hal ini. Ini sangat penting karena sebenarnya dua belah pihak itu harusnya saling melihat. Bisnya jelek, saya bisa membatalkan pemilihan. Perusahaan melihat yang naik begitu banyak, saya bisa saya batalkan pengoperasiannya. Karena ini sangat, sangat menjadi masalah kalau yang naik lebih banyak jumlahnya dibanding kursinya. Ini kelihatannya yang naik sudah sekitar 63, dan ditambah lagi dari kenak dan sebagainya ada beberapa orang sebenarnya duduknya berhimpitan dan itu kenyataannya ada karena rombongan ini terdapat juga mungkin guru atau orang tua yang membawa anaknya yang masih kecil yang bisa dipangku gitu ini yang paling penting harus ini standar pengemudi jasa angkutan penumpang dan barang itu perlu dilakukan standarisasi untuk mekanik kendaraan juga perlu dilakukan membuat rute angkutan penumpang secara digital termasuk penambahan GPS agar pengguna tetap berada pada pilihan rute yang terbaik itu sangat penting. Kalau tidak salah ini bis ini sebenarnya ada dua rombongan. Rombongan satu tetap menggunakan jalan yang jauh, jadi dari Malambong ke Agrek terus langsung ke menuju Bandung. Kalau emang ini jalannya lebarnya hanya lima setengah meter, kemungkinan besar tidak layak untuk digunakan bis yang besar yang terjadi kecelakaan. Tetapi di lapangan kami melihat masih banyak bis-bis besar yang rute tetap, salah satunya karena di Sumedang itu tempatnya Medal Sekarawangi, itu juga melalui rute Wado Malembong. Pilihannya hanya dua. Pemerintah Provinsi Bandung, karena ini jam provinsi, melebarkan jalan, membuat lebih layak untuk bis besar, atau melarang bis besar melalui rute tersebut itu yang paling penting dan kalau sudah ada program GPS untuk menentukan router terbaik itu uh, supir kalau tidak mengikuti GPS nya tersebut itu uh, tentu bisa kita uh, uh, jadikan uh, 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 kesalahan yang yang cukup uh, uh, harusnya bisa mendapat suatu teguran keras gitu kalau tidak terjadi kecelakaan penambahan onboard unit untuk kontrol pemudi bus serta durasi pemudi tingkat kesandaran dan lain sebagainya perlu dilakukan nah saya berpikir untuk yang manajemen operasi apakah setelah kami selesai membuat laporan akhir apakah perlu korlantas membuat surat ke kementerian perhubungan yang intinya satu mengharapkan bahwa onboard unit itu dipasang di bis semua bis dan truk yang uh, uh, yang uh, 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 sebagai angkutan umum dan angkutan barang keuntungan dari sini kita bisa mengontrol pengemudi dengan baik jam kerja dan lain sebagainya. Contoh sudah kita lihat di Transjakarta sudah memulai memiliki obu bahkan obu itu bisa dikoneksi kalau yang yang memasukkan kode kode passwordnya salah mesin tidak bisa hidup itu bisa terjadi. Kedua kami harapkan juga bahwa semua bis harusnya ada Tulisan di belakangnya yang menyebutkan nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, dan untuk aduan. Misalnya, aduan kalau bisnisnya itu ugal-ugalan, mobil yang di belakang atau di depannya yang melihat bisa melaporkannya. Dan dari ugal-ugalan ini, karena ada GPS, bisa terbukti bahwa emang dia melakukan ugal-ugalan. Gitu, ini sangat penting. Kemudian, standarisasi penghujud jasa angkutan penumpang dan barang ini perlu ada, bahkan kami akan mengusulkan juga untuk pengujian SIM truck itu harus dilakukan berapa pertanyaan-pertanyaan yang kami buat. Karena dari kami tidak memasukkan yang satu sisi ini waktu kejadian ini karena KNKT sudah buat laporan dan ini juga ada bagian-bagian dari traffic accident analysis yang korantas yaitu misalnya terbukti bahwa dia tetap menggunakan perseling tinggi dan waktu dia tidak bisa terkontrol itu uh, 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 dia ingin memindahkan perseling itu tidak bisa malah jadi prey, jadi netral. Nah, kenapa dia ingin memindahkan? Karena dia mengerem terus jarak 3,4 km, karena mengerem terus tidak sadar bahwa rem itu panas sekali dan waktu panas sekali, menurut KNKT dia secara secara uh, 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 temporary jadi tidak uh, tromol dengan uh, kanvasnya uh, melekat tidak bisa mengendalikan pengeremannya lagi. Sehingga ini harusnya ada papan pengumuman, misalnya kalau turunan tajam, misalnya 3,4 km, agar kendaraan dipindahkan perselingnya ke perseling rendah, dan kecepatannya ditentukan saja di jalan waduk, waktu turunan itu maksimum kejadiannya, harusnya turunan itu kecepatannya dibuat 30 km. Dari KNKT terlihat bahwa dia terjadi kecepatan penurunan karena tidak terkontrol dari 50, akhirnya 85, akhirnya kecelakaan terjadi. Nah ini diperparah lagi dengan pertemuan kami, ada tikungan bukan di, di, di lokasinya, di belakangnya itu tidak ada super elevasi. Udah kecepatannya tinggi pasti tikungan, itu kami menduga awal dari supir tidak bisa mengontrol kendaraan. Ini yang perlu kita cermati. Jadi di manajemen operasi ini perlu dilakukan. Ya lanjut. Nah ini terkait jalan, tadi juga sebagian sudah. Pemasangan lebih banyak rambu batas kecepatan ini perlu dilakukan. Khususnya di kawasan 3,4 km dan 2, 1 km sebelum turunan dan 1 km tanjakan. Perlu diingat juga di tanjakan bisa terjadi permasalahan setelah kejadian kecelakaan ini ada kecelakaan itu ada korban di lokasi yang sama truk itu tidak bisa menanjak akhirnya melorot turun nah ini sangat penting juga juga diperhatikan kecelakaan bukan saja karena turunan juga karena menanjak ini perlu dilakukan pemasangan lebih banyak lingkungan dengan tajam ini perlu dilakukan di sini dan kalau perlu perlu ditambah chevron setiap di tikungan-tikungan yang ada dan ini sangat penting dan pada Awal pelandian panjang menurut curam, pasang rambu peringatan turun curam yang Gigi tadi saya sebutkan, dan jika tidak boleh dilakukan kendaraan berat, pasang rambu keras kelas jalan yang sesuai dengan rambu larangan masuk kendaraan berat di pertigaan Malambong dan Wado. Di sebaliknya juga di Sumedang juga perlu dipasang bahwa jalan Sumedang ke Wado ke Malambong juga tidak sesuai untuk kendaraan berat nah ini dari penemuan-penemuan ini banyak sekali bisa kami temukan bisa ada bagian dari ujian teori yang perlu kita masukkan misalnya kalau kita pakai mobil matik pun kalau turunan panjang ada baiknya kita pindahkan gigi matiknya ke turunannya misalnya kalau yang D itu ada D 3 atau D dua kalau yang ada sistem terus bisa normatif, itu harus dipindahkan ke normatif. Kita bisa menggunakan gigi minimal kalau pindah pribadi, itu dua atau tiga gitu. Jadi, ini sangat-sangat penting karena turunannya ini sangat curam sekali, ya. Lanjut, nah, ini rambu-rambu yang kita perlu pasang di lapangan, dan ini harus sesuai dengan PM 13 tahun 2013. 14, tetapi detail dari penempatannya perlu dikaji dengan analisis ahli karena manual untuk pemasangan rambu belum ada di PM 13 tahun 2014. Ya lanjut. Di sini sangat perlu ada istilah perbaikan marka dan delineator. Perlu diingat tidak semua jalan perlu ada dipasang lampu pada malam hari. Delineator yang baik yang bisa ada reflektor yang baik dengan kadar refleksi yang baik itu harus mulai dijadikan uh, 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 standar oleh Kementerian Perhubungan. Cuma saya standar reflektor yang ada di chat yang yang ditawarkan Kementerian Perhubungan memberikan kesan kurang baik apabila kalau sudah kemakan waktu sehingga di sini perlu dilakukan. Jadi perlu ada markas, garis tepi, garis tengah, cat ulang, kalau perlu juga ada uh, uh, mata, apa, uh, mata kucing, cat eyes, dan uh, 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 kemudian pagar keselamatan harus dirawat, kalau udah nggak benar diperbaiki, dan uh, 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 pemasangan marka juga uh, uh, untuk penjelasan penurunan kecepatan dan turunan, kalau perlu juga kita lakukan karena di sini perlu adalah management speed management. Bahkan kalau perlu di tikungan ini dipasang suatu devices yang bisa polisi memahami siapa saja yang pelanggaran kecepatan itu bisa dilakukan tindakan dengan cepat gitu. Mungkin kita belum bisa memasang atlet di kawasan-kawasan non perkotaan, tapi mungkin di jalan antar kota sudah perlu kita lakukan dari jalan tol jalan nasional dan di lokasi-lokasi seperti ini kemungkinan ini harus kita uh, pertimbangkan ya lanjut ini berapa berapa uh, uh, contoh uh, 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 untuk pengurangan kecepatan jadi ada ada chevron di jalan kita buat atau garis-garis yang kita buat supaya kendaraan makin pelan. Tapi untuk tanjakan di 3,4 km, kami tidak menyarankan membuat polisi tidur. Maaf, ya, saya istilahnya polisi tidur, ya, road Rotham. Saya lupa saya webinar dengan teman-teman polisi. Jadi harus tidak, jangan memasang road ham, karena itu bisa menambahkan tingkat berbahaya. Dan yang kedua juga ini bisa, dilakukan di banyak tempat khususnya kalau turunannya sudah lebih dari 1km seperti ini 34km di Inggris standar Inggris turunan yang 500 meter sudah dikonsiderasi turunan turunan panjang sayangnya di standar geometri kita tidak ada definisi untuk turunan panjang yang perlu dilakukan standar yang lebih kita pasang dengan lebih baik lanjut agar keselamatan ini perlu kita uh, 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 yakini perlu kita uh, uh, desain sesuai dengan siapa yang diperkirakan akan menabrak. Pada umumnya ada lima tipe kendaraan yang bisa dilakukan untuk ujinya, dan kalau sudah kendaraan besar W Bim atau yang tadi modelnya kayak W harus dirubah menjadi double W -beam. W beam. Jadi beamnya nanti akan bentuknya bukan uh, dua legokan tapi menjadi tiga legokan karena satu legokan itu saling uh, menumpang atau istilahnya bahasa Inggrisnya three beam agar lebih kuat menahan beban kendaraan berat. Dan alternatif berikutnya gatre itu yang sekarang 2 meter rata-rata diturunkan menjadi satu meter. Bahkan di beberapa tempat yang kami lihat di luar negeri bahkan ada yang bisa di bawah satu meter. Kedua, guardrail itu jangan dicor beton karena fleksibilitasnya tetap dibutuhkan. Di belakang guardrail tidak boleh ada benda yang bisa menghalangi guardrail itu bisa melentur. Dan kalau guardrail sudah ditabrak itu harus segera diperbaiki. Pagar keselamatan sebagainya dipasang secara menerus pada semua lokasi di mana ada hazard tidak boleh ada yang dipotong. Kalau emang ada akses penduduk harus didaftar dan desain pagar selamatan uh, harus meng mengkoordinasi beberapa akses di penduduk. Dan bila penduduk ingin membelikan mem punya akses tambahan, dia harus melaporkan ke dinas perhubungan bahwa saya ingin membuat akses sehingga bisa didesain yang tetap lebih baik. N terminal pada guardrail harus diganti tipe yang aman, misalnya tipe bulnos atau ujungnya berbentuk kayak uh, uh, bundaran, Belok, jangan seperti sekarang. Di Indonesia sudah ada empat kejadian tabrakan, ada tabrak tabrakan uh, uh, tusuk sate. Nah ini sangat penting, jangan terjadi lagi di lokasi manapun karena masih menggunakan tipe uh, uh, fishbone. N itu. Itu uh, konsekuensi tusuk satenya sangat besar. Kemudian masyarakat perlu diedukasi masalah pagar keselamatan jangan jahil, jangan merusak, memotong, dan perlu dibuat sanksi kalau bila melakukan hal tersebut. Ya lanjut. Sebelum uh, 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 terakhir saya buat uh, rekomendasi, rekomendasi internal rencana di laporan kita kita akan membuat tambahan-tambahan soal ujian yang bisa di uh, uh, deliver pada ujian teori. Pengambilan SIM, baik itu kendaraan SIM A atau SIM B1, nah ini sangat penting karena ini sangat mencekam bahwa pada umumnya di lapangan dan termasuk C. Di lapangan, bahkan kami melihat warga memanfaatkan naik sepeda motor turunan panjang itu malah mematikan mesin, jadi posisi netral, mesin mati, dan grinding ini sangat-sangat berbahaya, menghemat sedikit. Bahan bakar tetapi dampaknya bisa membahayakan. Nah, ini perlu kita uh, 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 lakukan. Dan yang kedua, kalau diizinkan nama Korantos, kami akan menyiapkan hal-hal uh, uh, apa yang akan kami uh, usulkan untuk perbaikan uh, 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 kepada stakeholder terkait. Dalam hal ini, kalau bersifat bangunan pelengkap jalan, rambu, dan marka, ke kementerian uh, perhubungan, dan kalau bersifat pada uh, uh, jalan. Kami akan melaporkan ini kepada Kementerian PUPR, dan ini karena jalan provinsi juga bisa juga kami tujukan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atau ke Dinas Perjalanan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas webinar ini, dan kita bisa tanya jawab sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tim kami oleh TRC Korlantas. Dalam hal ini tim kami terdiri dari Kombespol Aris Syahbudin, Master uh, SIK Master Hukum, kedua AKBP Surya Hutomo, kemudian dan Master Hukum, Ibda Adiansa, Brida Isan Ainur Rafiq, dan tim tenaga ahli saya sendiri dari UI, kemudian Pak Sonya dari Universitas Jember, Aina Kusuma dari ITB, Andika Kusuma dari UI, Robi Yudo, Yudo Purwono dari UI, Kardina Rawa Setio dari ITB dan Adil Afri Gani dari UI. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator yang sangat hebat yaitu Pak Imron. Silakan Pak Imron. Baik, terima kasih Pak Tri Cahyono. Waduh, dosen saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk seluruh materi yang sudah memberikan pemateri yang luar biasa. Dari mulai Pak Isiusiono, STMT, ITM, Pak Andika, serta dan lain-lain. Tidak, tidak apa kalau sudah begini. Ukur, tidak maksudnya begini. Ini kan sesuatu yang Tadi beberapa penyampaian materi. <nourkin> sudah disampaikan tentang kejadian laka menonjol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kondisi tanjakan Ca ini tentu saja banyak sekali kemiripan dengan di daerah lain. Polres-polres yang ada di wilayah dengan kontur, geometrik yang sama, semoga bisa memberikan dapat materi dan informasi yang bisa ditambahkan. Kalau tadi bisa dilihat bahwa kecelakaan ini itu sendiri tidak hanya satu faktor saja yang diri, harus dianalisis, tapi juga ada beberapa faktor dari tanjakan tadi, ada tinjauan aspek mulai dari aspek kendaraan, aspek pengemudi, serta aspek manajemen perusahaan. Jadi dari aspek perusahaan, kendaraan tadi, kendaraan pada tahun 2018, yaitu Haino Jetbus 3, termasuk dari tahun terakhir dan pabrikan dari Haino. Kondisi dari kendaraan ini diberi PO di bus subur dari tengah proses pengalihan administrasi KIR. Kendaraan juga dilengkapi GPS dengan teknologi terkini yang sangat membantu perjalanan ini berdasarkan hasil GPS, bus beberapa kali dengan durasi yang cukup untuk pengemudi beristirahat, ada indikasi kegagalan fungsi pengereman pada saat terjadi kecelakaan. Kalau tadi saya bisa melingkungkan dari aspek pengemudi dan manajemen perusahaan, perusahaan sendiri sudah terdaftar dalam ESPION 6 Kementerian Perhubungan dan proses perizinan menjadi kendala serta saat gedung Kemenhub terbakar. Memang sudah masuk masa GPS pada semua kendaraan dan memiliki pendanaan perawatan kendaraan yang sesuai kebutuhan, namun tidak ada rekam jejak atau kelompok perawatan. Sedangkan untuk kondusif al menemui dari BPJS sudah dan aliansi syariah. Tinjauan dari aspek jalan dan lingkungan, ruas jalan tidak memiliki cukup konsep self-explaining and forgiving, di mana informasi rambu pengarah tidak mempengaruhkan pengemudi dan derau sangat gelap ditambah ruas daerah refleksi dan reflektor sangat kurang masih digunakan oleh cahaya lampu. Ruas jalan juga tidak dilengkapi dengan sistem yang mengarahkan pada pengemudi, ruas yang sangat minim mendukung self-enforcement infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepetuhan tanpa peringatan dan kondisi lingkungan yang cukup juga menambah kerawanan kondisi pada saat itu gelap dan gerimis serta menambah peluang ini beberapa peluangnya terjadinya kecelakaan kurang lebih itu disampaikan tadi juga disampaikan juga tentang rekomendasi dari terkait faktor jalan untuk perambuan jalan yang lebih baik perbaikan marka dan delineator serta tadi perbaikan kondisi dan pergantian penambahan pagar keselamatan Kurang lebih itu semoga terserahkan bagi para peserta webinar pada hari ini. Saya ingin lihat suaranya dulu nih. Masih semangat. Masih luar biasa. Bapak-Ibu sekalian masuk ke sesi tanya-jawabnya. Sebelum masuk sesi tanya-jawabnya, saya kasih pantun terlebih dahulu nih. Kalau puasa, jangan lupa untuk niatan. Agar tidak kena asam lambungnya. Pengen bertanya, janganlah disimpan. Sekarang muapkan Pertanyaannya karena sudah masuk sesi tanya jawabnya. Boleh menetap putranya buat kita semua bapak ibu sekarang yang luar biasa hebatnya pada saat ikut kegiatan webinar incident research Center tentang kejadian laka lantas menonjol di kabupaten Bandung Jawa Barat. Masuk sesi tanya jawab. Sementara ini saya sudah bertanya udah kasih pantun banyak ini, tapi belum ada pertanyaan yang masuk. Baik, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau tadi lihat sembari membuat pertanyaan pemancing nih. Bagi Bapak-Bapak Ibu sekarang silakan bisa menggunakan fitur chatnya untuk bertanya di webinar TRC pada hari ini. Ada empat materi yang perlu saya sampaikan. Materi juga sudah, -sudah di-share di fitur chat. Ada yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur chatnya. nya uh, kalau tadi ada pertanyaan ini, kira-kira dari kasus kejadian laka menonjol ini, yang masuk di pertanyaan secara privat ke saya, Apakah saya, kejadian selama ini bisa diterapkan dengan untuk daerah-daerah lain? Boleh ingin atau bertanya. juga perlu dengan memperhatikan kondisi-kondisi geometrik yang lain? Geometrik dengan kewilayahan. Mungkin pertanyaan begitu. Kalau bisa dijawab dari... Saya mau tanya. Siap-siap Bapak, silakan. Tanya dikumpulkan dulu aja Pak Imron. Oke okay, siap-siap, dikumpulkan dulu. Baik Bapak silakan yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan langsung live karena tidak ada pertanyaan yang masuk dalam twitter chat dari Bali ingin bertanya Bali silakan Bapak Direktur Lantas Polda Bali Pak Dir Lantas silakan ya terima kasih moderator terima kasih yang saya hormati Bapak Dir Kamsel dan Bapak-bapak tim ahli saya Direktur Lintas Polda Bali pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas apa yang disampaikan dari hasil uh, penyelidikan dan penyidikan laka lantas yang terjadi di Subang. Uh, ada berapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Uh, kalau kita lihat, tadi disampaikan bahwa uh, jalan tersebut adalah jalan uh, provinsi. Kemudian Uh, kalau kita lihat dari lebar jalannya, hanya 5,5 setengah meter. Kalau kita lihat dari bus, ya lebarnya mungkin melebihi setengah dari lebar jalan tersebut. Uh, mungkin hal yang saya tanyakan, uh, ini jalannya ke jalan kelas apa ini memang lima itu jalan-jalan jalan provinsi lima tapi termasuk jalan kelas berapa? Apakah jalan ini layak atau boleh dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti itu? Apalagi kalau kita lihat dari kondisi jalannya yang menanjak dan menurun dan banyak tikungan, apalagi lebar jalannya juga tidak lebar, bahu jalan juga tidak memadai. Tentunya ini berbahaya, apalagi ini sudah pernah kejadian sebelumnya. Tentunya ini menjadi atensi untuk. Uh, antisipasi untuk kedepannya. Itu yang pertama, yang kedua sopir. Oh, tadi disampaikan tidak ada sopir cadangan. Nah tentunya ini kalau kita lihat dari perjalanan yang cukup jauh, walaupun ada istirahat, pasti istirahatnya juga tidak uh, apa namanya. Kalau tidur pun juga tidak pulas itu, tidak cukup untuk waktu tidur untuk istirahat. Tentunya uh, ini permasalahan yang uh, harus menjadi perhatian kita semuanya kemudian eh, masalah eh, keabsahan kendaraan ya kita tahu bahwa dan kita juga dulu pernah eh, menemukan hal-hal seperti ini bahwa untuk kendaraan satu STNK itu oleh para PO bisa digunakan untuk berapa kendaraan jadi hanya mengganti plat nomor saja kalau POT biasanya kan warnanya sama, jenis kendaraannya sama. Ya, jadi itu dimanfaatkan oleh para PO-PO nakal ini. Jadi satu STNK ini bisa digunakan oleh berapa kendaraan. Jadi hanya diganti plat nomornya saja. Yang paling, yang penting plat nomor itu sama dengan uh, STNK nomor yang ada di STNK. Apakah ini juga terjadi untuk uh, kendaraan ini? Apalagi tadi kita lihat dari banyak kendaraan itu masih dalam proses balik nama atau baru dibeli. Kemudian masalah jalan tadi sudah saya sampaikan apakah ini kemudian apakah di lokasi tersebut untuk dilewati jalan besar apakah tidak ada jalan lain untuk melewati dari satu kota ke kota lain selain jalan itu. Kalau kita lihat jalan itu memang tidak layak dilewati oleh kendaraan besar, apalagi membuat penumpang yang banyak. Kalau kita lihat itu, kalau kendaraan berat lewat situ otomatis susah dilewati dan mengganggu uh, keamanan perjalanan lainnya. Kemudian uh, yang berikutnya ini banyak pertanyaan, Pak. Sorry, uh, kapan terakhir kira-kira dilakukan survei di lokasi tersebut? Kalau kita lihat dari kondisi jalan itu Bang, uh, banyak guardrail-nya yang sudah ketutup oleh pohon-pohon uh, yang rantingnya rusak atau pembersihan pohon dan sehingga kemudian tidak ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Kira-kira uh, kapan itu terakhir? Apakah ini jadi uh, objek penelitian juga? Kapan terakhir lakukan survei terhadap jalur tersebut baik oleh uh, jasa kepolisian maupun dari stakeholder terkait? Karena kalau kita lihat banyak sekali hal-hal uh, yang tidak sesuai. Di ruas jalan tersebut, kemudian uh, perlu saya tambahkan sedikit. Mungkin uh, karena saya juga uh, pernah bertugas di Pusdik Lantas, dan saya juga dulu mengajar tentang bagaimana uh, penyidikan Laka Lantas beberapa tahun yang lalu. Dan ini juga jadi atensi, mungkin apalagi ini diikuti oleh teman-teman uh, seluruh Indonesia. Ini pengalaman bagi kita semuanya, sedikit saya memberikan. Informasi tambahan bahwa sebaiknya dan seharusnya sudah bahwa data kecelakaan lalu lintas harus dimiliki oleh semua unit-unit yang ada di lalu lintas. Jadi data laka lantas ini tidak hanya milik unit laka lantas. Data laka lantas, data pelanggaran lalu lintas juga harus diketahui oleh teman-teman yang bertugas di bagian SIM, sehingga teman-teman yang bertugas di bagian SIM ini bisa memberikan informasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat pemohon SIM sebelum pemohon SIM melakukan ujian. E. Misalnya, data ini harus disampaikan sehingga mereka tahu bahwa ini data ini suka cukup banyak kecelakaan dan harus jadi suatu keperhatinan. Sehingga, tidak ada lagi pemohon SIM yang nanti setelah dapat SIM, dia ugal-ugalan di jalan tidak tertib. Lalu lintas, data laka ini juga harus dimiliki oleh unit Dikmas Lantas atau rekayasa Lantas atau Komsel. Mereka juga harus tahu data ini sehingga pada saat mereka melakukan di kemas lantas, pada saat mereka melakukan peneluh dan lain sebagainya, mereka punya data ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi tepat sasaran. Jadi masyarakat juga tahu gitu. Jadi di mereka juga dengan uh, unit lainnya patroli juga harus punya data laka ini, Atau pelanggaran ini, sehingga pada saat mereka patroli, mereka memberikan suatu edukasi pada masyarakat yang mereka temui, ya mereka bisa menyampaikan data-data ini. Jadi mereka Mempunyai uh, informasi yang uh, cukup, yang banyak tentang permasalahan lalu lintas, sehingga dengan siapapun mereka bertemu, ya dimanapun mereka bertemu dengan uh, masyarakat, mereka bisa memberikan edukasi ini, sehingga edukasi ini bisa datang dari semua anggota, tidak hanya. Uh, jadi data ini jangan disimpan, harus kita sampaikan ke masyarakat, ya karena ini data real, data nyata, ya yang harus kita sampaikan. Ini uh, sedikit tambahan dari saya, uh, dan saya berterima kasih sekali lagi. Uh, saya sangat senang bisa mengikuti acara ini, mudah-mudahan ini membawa satu hal yang positif bagi kita semuanya, bagaimana kita mengantisipasi. Sudah banyak korban meninggal di jalan, apalagi di lokasi sudah berapa kali. Dan ini harus menjadi uh, antisipasi oleh semua stakeholder, bukan hanya kepolisian. Semuanya harus tahu ini, harus bisa uh, mencegah, jangan sampai kejadian ini terjadi lagi di kemudian hari. Dan dimanapun tidak boleh lagi terjadi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya dari Dizlantas Polda, Bali. Langsung dijawab saja mungkin Pak, dari Pak Sonja, Pak Tri. Jadi beberapa pertanyaan yang sudah terangkum. Silakan Pak. Ini mungkin hampir sama dengan yang pertama, pertanyaan dari Pak Dir, itu akikatnya. Yang pertama, saya sepakat Pak, bahwa ini jalan tidak layak untuk uh, bis besar dan sebenarnya rute Subang ke Pangandaran uh, Tasik itu ada jalur standarnya Pak masuk jalan tol uh, 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 jadi uh, uh, kalau agak jauh karena kota Subang itu dekat dengan jalan tol Cipali terus berbelok di uh, uh, jalan uh, 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 tol Parbualeni langsung bergabung nagrek sampai lokasi. Atau kalau tidak masuk jalan tol, masih ada relatif jalannya lebih lebar, Pak, yaitu melalui Subang ke Lembang. Itu jalannya, walaupun tanjakannya cukup ekstrim, karena ada tanjakan NM, tapi sudah dibuat jalur pendakian di sana. Jadi secara relatif jalan jauh lebih lebar. Ini terjadi karena emang ini jalur memotong, Pak. Kalau kita paham lokasi dan jalan di sana, Subang itu melalui jalan Cagak, terus Sumedang, terus ke Malambong, itu emang cukup motong jauh. Dan ada penghematan bahan bakar bisa terjadi. Tetapi masalahnya bukan terhadap bis ini saja. Ada rute resmi yang dikeluarkan antar kota dalam provinsi misalnya, memang melalui jalur tersebut. Kalau tidak salah Bu Aina sama saya melihat itu PO bis yang cukup besar melalui di sana. Dan itu rutin dan ini saya kira harus dipertegas, Pak. Emang jalan lima setengah meter itu langsung kalau kita baca emang kelas jalannya harus kita turunkan, Pak. Jadi kelas tiga, Pak minimal itu bisa juga kita turunkan. Dan kalau menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009, lebar maksimum bisnya bisa berkurang menjadi 2,1 meter, tidak 2,5 di sini sehingga akan menjadi lebih aman dan selamat untuk jenis-jenis kendaraan tersebut saya sepakat pak itu yang 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 pertama dari saya terus yang yang kedua yang nanti juga teman-teman lain bisa menambahkan yang belum saya jawab juga yang kedua sebenarnya ini penting sekali Pak temuan kita itu juga kami merencanakan akan ada kebiasaan baru dari TARC Pak pada Lakajol apalagi tahun ini kami mendapat amanah untuk cukup banyak melakukan kajian dan kajian sebelumnya kami tetap punya juga berapa datanya yang kami bisa masukkan harusnya ini hal-hal yang mirip Pak kebanyakan kecelakaan itu misalnya banyak yang mirip karena kalau remblong itu pada dasarnya bisa ada tiga kejadian Pak benar-benar remblong dan benar-benar remblong itu bisa dipicu karena perawatan buruk atau ada faktor-faktor teknis yang lainnya. Tapi pada umumnya pasti perawatan yang buruk. Yang kedua adalah misalnya blong sementara. Ini bisa kami lihat di lapangan bisa terjadi karena turunan panjang dan sejak menurun pasti dengan dengan gigi yang tinggi dia hanya menginjak rem jadi tidak ada engine brake Terus yang 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 terakhir memang ada sesuatu istilahnya dia tidak mengerem tapi terus akhirnya uh, uh, menganggap melaporkan remblong. tapi kajian ini dengan uh, keahlian uh, dari ATPM dan uh, KNKT biasanya selalu ditemukan bahwa itu tidak benar. Nah ini uh, 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 sangat penting juga harusnya ini yang seperti, seperti ini uh, saya setuju dengan Pak Dir bahwa ini semua uh, Komponen dari uh, di lantas, kor lantas harus paham semua informasi ini, sehingga waktu ada dikmas, ada kegiatan uh, uh, review uh, uh, ujian SIM, kita bisa memasukkan uh, uh, yang baru. Bahkan, ini bisa ditindaklanjutkan, hadir karena kami tim kami juga uh, uh, ada uh, psikolog. Itu tentang masalah uh, 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 mengapa bisa terjadi seperti itu ya ini kebetulan di lapangan ya dengan sangat dengan berduka cita juga supir dan kenek yang yang sebenarnya mekanik juga ikut menjadi korban pak sehingga kami tidak bisa mengajak diskusi yang sebenarnya bukan untuk menyalahkan dia lebih lanjut tetapi juga bisa untuk pembelajaran yang baik kami pernah dengan Korlantas juga di Semarang melakukan uh, uh, temu dengan pelaku untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Ini juga sangat penting kita lakukan juga, Pak. Dan yang yang paling penting bagi kita ditemukan di lapangan di sini, Pak, memang ini unsurnya membuktikan, Pak, kecelakaan itu tidak bisa hanya disebutkan oleh satu faktor saja, Pak. Jadi berbagai faktor, Pak. Di faktor jalan ini sangat jelas, Pak, mempengaruhi. Kedua, faktor fasilitas bangunan pelengkap juga sangat mempengaruhi. Ketiga, pemahaman supir terhadap turunan panjang itu juga sangat mempengaruhi. Kebiasaan-kebiasaan tetap menggunakan gigi tinggi itu juga mempengaruhi. Dan banyak hal-hal lainnya yang masih berkaitan, termasuk juga pemeliharaan bis dan lain sebagainya. Ini dari saya, Pak. Mungkin Bu Aina bisa memberikan tambahan, Bu Aina. Iya terima kasih Pak Tri. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Tri tadi. Jadi seharusnya ini memang jalan-jalan kelas 3 ya. Jadi lebar kendaraan maksimal juga yang bisa masuk situ 2,1 meter. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di peraturan yang ada, itu lebar jalan 2,75 meter itu sebenarnya hanya ditujukan untuk jalan lokal atau jalan lingkungan. Kalau dia ini adalah jalan kolektor maka seharusnya paling tidak lebarnya itu lebar lajurnya tiga setengah meter. Jadi memang jalan ini tidak boleh dilalui oleh kendaraan berat. Namun sayangnya kami amati tidak ada rambu yang menyatakan bahwa jalan ini tidak boleh dimasuki kendaraan berat. Tidak ada rambu kelas jalan. Jadi dapat dipahami kenapa tetap banyak bus yang berlalu-lalang melewati jalan tersebut mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Tri terima kasih terima kasih Pak Tri dan Buanya Eh, enggak, mungkin nanti dulu Pak Imam saya ada. harus adil sama teman-teman Pak ya, Dika sama Pak Sosnya Pak juga Pak Sosnya bisa membantu dari Pak ya. Dika sama Pak Sosnya silakan Pak Tri jadi ya, silakan Pak Sosnya uh, jadi cukup menarik dari kejadian lagakul kemarin ini jadi kita kalau melihat dari sisi sisi aspek sisi aspek kendaraan itu banyak aspek yang bisa kita lihat kalau dikatakan remnya blong itu ya memang terjadi tapi bukan karena remnya yang seperti disampaikan Pak Tri ya remnya benar-benar blong tetapi terjadi kesalahan teknik pengereman sehingga rem ini blong kenapa kok terjadi kesalahan teknik pengereman karena Pengemudi tidak terinformasikan adanya turunan sepanjang hampir 3,3 km lebih dengan gradien yang mencapai 7,5 persen. Nah ini ini, ini ini salah satu salah satu sisi aspek lain selain dalam tanda petik kita jumpai jalan status provinsi dengan lebar yang kurang memadai, tetapi tidak dilengkapi dengan uh, rambu-rambu yang tegas untuk batasan-batasan kendaraan ini lewat. Dan inilah jadi pembelajaran kita bersama. Harapan kami kejadian seperti ini jangan terjadi di tempat tempat lain di NKRI ini. Sehingga paling tidak hari ini banyak kasat lantas yang bergabung di sini bisa mulai mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki karakter yang hampir sama dengan kejadian Lakajol Sumedang kemarin. Ya, ini bisa bisa kita kita buat diskusi by chat. ya Mudah-mudahan uh, portal road safety research development yang sedang dibangun Korlantas lantas bisa segera selesai kita bisa berdiskusi secara maya di sana seperti itu baik itu melalui chat ataupun melalui webinar uh, sehingga koridor-koridor kejadian yang serupa ini tidak bisa uh, bisa kita kurangi itu yang paling penting mungkin menurut saya itu Pak Tri itu yang paling menarik mumpung ini ada semua teman-teman kasat lantas yang ada di sini bisa turut membantu masyarakat mengidentifikasi potensi-potensi dengan kejadian yang memungkinkan kejadian serupa di mana tidak dilengkapi dengan prasarana, paling tidak batasan rambu untuk kendaraan itu yang yang mungkin yang paling penting ya terkait dengan survei survei ini kita lakukan kemarin kejadian kecelakaan itu hari Rabu malam, survei kita lakukan minggu, eh Sabtu ya, kalau tidak salah Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Ada empat hari kita melakukan kegiatan survei dalam rangka kita uh, membuat kajian ini. Ini yang tadi yang belum dijawab uh, oleh teman-teman, kapan survei ini dilakukan. Survei ini dilakukan persis beberapa hari, kejadian kecelakaannya itu hari Rabu, kita turun ke lapangannya hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Itu aja mungkin tambahan saya dari Pak Tri. Mungkin jadi lanjut Pak Andika. Silakan Pak Andika. Mungkin sebelum silakan. ke Pak Andika ada sedikit tambahan gara-gara ini tentang survei. Dan Bu Aina punya referensi ke data 2015 dari dari Google. Itu tambahannya. Ya silakan Pak Andika. Ya, terima kasih Pak Tri. Pak Soja. Saya menambahkan sedikit aja eh, mengenai pentingnya eh, data record ya. dari recording ini ada dengan data GPS ini kita tadi saya tekankan bisa membantu membantu kita nih tim peneliti dalam merekonstruksi mungkin teman-teman ada yang menggunakan TAA nah ke depan kita bisa kembangkan kolaborasi antara TAA dengan data uh, GPS ada si uh, yang kita dapat dari uh, uh, bus. Nah, memang menarik Uh, kita melihat ke depan jalan-jalan di Indonesia ini uh, tadi Pak Dir uh, Bali juga menyampaikan concern jalan-jalan kita memang banyak yang kecil atau uh, lebarnya kurang dari 7 meter untuk dua lajur. Nah ini sehingga uh, kalau ditanya ada rambu atau ada petunjuk untuk sopir. Nah, dengan berbasis data yang ada kita bisa membuat sistem pemetaan digitalisasi sendiri eh yang kalau boleh ya bisa saja diambil dari Google Maps tapi kita modifikasi khusus untuk eh, pengemudi bus. Artinya dalam menentukan rute dengan adanya OBU, dengan adanya GPS itu kita bisa mempelajari oke okay, kalau begitu dia masukkan menggunakan GPS di busnya langsung keluar bahwa rutenya itu udah yang diatur yang spesifik untuk bus jadi dia tidak dia tidak kita arahkan untuk mengemudi melalui jalur yang untuk kendaraan kecil. Nah, ini informasi-informasi ini dengan memanfaatkan teknologi kita harusnya bisa mengarahkan pengemudi untuk menghindari. Karena kalau yang kami konstruksi eh, gali, memang bes, si sopir ini tidak eh, mengetahui medan. Yang tadi Pak So sampaikan tiga setengah kilo itu dia sepertinya tidak mengetahui karena eh, ini bukan jalur umum uh, untuk bus dan uh, menurut uh, sikat cerita uh, tadi ada dua bus, ada bus yang satu bisa uh, melalui jalur yang lain, yang kenapa bus ini melalui jalur uh, yang uh, waduh ini karena ada arah dari uh, direction dari uh, salah satu uh, penumpang yang menyatakan jalan itu lebih dekat untuk kembali ke subang memang benar lebih dekat karena biasanya e, bus itu selalu e, apa melambung e, e, memakan waktu mungkin bedanya sampai satu satu setengah jam dibandingkan kalau dengan kendaraan kecil ya dibandingkan le, menggunakan lewat banyakkan e, daerah tempat lokasi langkah jadi itu saja pak soalnya e, atau saya kembalikan ke pak Imron ya Ya, benar. Terima kasih. terima kasih Bapak Pemateri. Apakah ada pertambahan lagi mungkin untuk ditambahkan, Pak Tri? Silakan, atau mungkin dari Pemateri yang lain? Saya kira kita kumpulkan lagi pertanyaannya. Baik, semoga terjawab pertanyaan dari di Polda Bali. Misalnya, untuk yang ya, karena, karena ada yang bukan pertanyaan, tapi kami berterima kasih pada di Polda Bali terhadap statementnya. Itu bisa menjadi bagian dari rekomendasi kita, Pak Imran. Siap, baik. Terima kasih. Saya beri kesempatan untuk peserta tanya -tanya. yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur chatnya atau bisa langsung diaktifkan untuk unmute otomatis langsung pertanyaan kepada pemateri yang ada pada hari ini. Dalam kajian langkah lantas menonjol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya beri kesempatan untuk sesi yang kedua. Sepertinya, baik. Ada? Oke, okay. kalau kalau tidak ada mungkin saya malah memberikan suatu pandangan. Ya silakan bapak. Ini terkait banyak hal kepada teman-teman uh, kepolisian. Saya kira uh, 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 perlu adanya suatu nanti dari uh, laporan kami itu bisa menjadi juga buku panduan untuk memahami uh, misalnya ada suatu kejadian-kejadian tertentu. Nanti bisa kami tambahkan ya Bu Aina ya. Waktu kita mereport tentang permasalahan guardrail, nanti kita kasih contoh guardrail yang sebenarnya harusnya bagaimana. Jadi misalnya kalau tingginya terlalu rendah, itu juga berbahaya. Kalau terlalu tinggi, juga berbahaya. Terus hal-hal uh, uh, apa yang perlu kita lakukan, tadi Bu Aina juga mengatakan uh, sambungan dari BIM-nya itu harus nggak boleh salah. Kalau salah jadi nggak berfungsi. Nanti kita kasih contohnya sehingga uh, itu jadi bisa juga nanti jadi bahan uh, uh, teman-teman polisi kalau ada suatu peristiwa bisa melihat uh, hal tersebut bagaimana. Demikian juga tadi sudah contohnya sudah terlihat jelas uh, kalau ada uh, kajian tentunya yang paling pertama yang paling penting itu mengukur lebar jalan sebagai contoh gitu. Karena itu dari lebar jalan tadi benar Pak Diri itu langsung otomatis saya melihat ini kendaraannya layak atau tidak lewat sini gitu. Misalnya seperti itulah. Nah, karena ada juga kasus jalannya layak dilewatin, tapi justru kendaraannya yang uh, over dimensi. Ya pak ya kasus di Probolinggo, truk itu lebarnya 2,8. 2,8 betul. Uh, jadi uh, kalau itu truknya tetap lebarnya dua setengah meter, itu ternyata tabrakan tipis banget tuh sama bis. Tapi karena dia lebar sekali. Terjadilah kecelakaan, jadi seperti ini juga sangat penting. Uh, 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 saya memberikan semangat pada Korlantas tetap melakukan penegakan hukum odol, khususnya yang paling gampang diukur itu overdimension dulu. Jadi, kalau kendaraan yang overdimension itu sangat pada umumnya panjangnya berlebihan, lebarnya berlebihan, tingginya berlebihan. Nah, ini perlu juga kita lakukan. Jadi, waktu ada truk uh, melorot di... Uh, kasus di tanjakan di beberapa hari kemudian harus kita bisa cek itu truk mungkin terkecil tapi uh, 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 tetap karena uh, overload mesinnya tidak kuat jadi sebagai contoh seperti itu nah ini semua terjadi karena tidak ada informasi rambu marka terhadap kasus di jalan tersebut nah ini yang nanti kita harapkan sangat secepatnya melalui ditlantas Polda Jawa Barat agar hasil laporan kami dilanjutkan ke dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat supaya secepatnya menentukan hierarki kelas jalan di jalan tersebut dan dipertegas dengan rambu larangan dan kemudian ditindaklanjutkan oleh polisi untuk melakukan penindakan hukum agar kendaraan besar tersebut tidak melalui jalan tersebut mungkin tambah saya itu aja Pak Imron. Baik, terima kasih Pak Tri dan seluruh pemateri yang luar biasa hebatnya sudah menjawab pada beberapa pertanyaan. Ada saya beri kesempatan untuk bahasa peserta webinar di Kantor Polri tentang Traffic Engineering Research Center Kajian Langkah Lontas Menonjol Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Ada yang ingin bertanya lagi dalam kajian webinar TARC pada hari ini? Cimba, Masuk... coba untuk bertanya, Pak. Silakan dari mana, Bapak? Silakan. Dari Riau, Pak. Dari Polda Riau, silakan, Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Uh... Pertanyaan menjadi yang perlu kami sampaikan ke serta webinar hari ini, mungkin kepada rekan-rekan jajaran lalu lintas, para direktur yang kami hormati, berkaitan dengan penanganan laka lantas, baik itu kecelakaan menonjol maupun kecelakaan biasa. Yang selama ini selalu kita kedepankan, kita persangkakan oleh para penyidik, adalah sebagian besar adalah penyidik, atau ulangi, sebagian besar adalah pengemudi kendaraan baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Sebagian besar yang dipersangkakan adalah kelalaian atau out of control yang dilakukan oleh pengemudi tersendiri. Kebetulan hari ini yang terjadi adalah kendaraan bus PO. Tadi dari penyampaian dari masing-masing narasumber itu ada sebagian besar yang menyoroti ke manajemen PO. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Pak Direktur Lalu Lintas Polda Bali juga mengatakan bahwa itu memang benar kadang-kadang pada PO ini banyak yang nakal. STNK satu bisa dipakai oleh kendaraan-kendaraan banyak. Dan ada juga di PO-PO itu juga kadang-kala -kadang penyervisan mereka untuk mesin pun kadang-kadang demikian sehingga kalau kita lalai kita tidak mengecek satu mesin bisa dipakai untuk kendaraan-kendaraan yang lainnya. Katakanlah satu mesin yang rusak ada mesin cadangan yang tidak dipakai langsung dinaikkan pada kendaraan itu untuk operasional. Jadi mungkin saran kami ke depan kalau untuk odol sudah pasti yang akan kita periksa adalah overdimensi kepada karoseri atau perusahaan-perusahaan yang menambah karoseri tanpa izin. Apakah untuk ke depan untuk manajemen operasional POPO -PO yang nakal tersebut di samping supaya memberikan efek jerak kepada mereka, tidak kita sangkakan yang sopir atau pengemudi yang kita persangkakan sebagai uh, kalalayan menyebabkan orang meninggal atau kerugian material. Uh, saran kami untuk POPO -PO yang nakal tersebut di manajemen, kita dipersangkakan juga. Mungkin nanti, oleh para saksi ahli, oleh para webinar yang sebagai ahli, untuk memperkuat, sehingga untuk menekan POPO -PO yang nakal, baik menggunakan mesin, tidak membagi waktu para sopir. Sopir cadangan tidak ada. Demikian juga, waktu operasional kendaraan juga tidak dicek. Manajemen waktu, manajemen sopir, manajemen penservisan, sehingga bisa terkontrol dengan baik. Nah ini saran kami untuk menjadi masukan barangkali bisa diterima atau dijadikan sebagai suatu patokan ke depan supaya apabila terjadi lagi kendaraan-kendaraan -kendara besar terutama untuk bis-bis yang penanggung jawabnya adalah perusahaan tidak serta-merta kesalahan hanya kita bebankan atau kita persangkakan hanya kepada sopir yang sudah bekerja maksimal karena lalai manusia biasa sehingga hanya kita persangkakan itu. Demikian terima kasih, selamat siang. Selamat siang. terima kasih Bapak Abilio, kami dari di Telantas Polda Riau yang sudah bertanya. Saya berikan langsung kepada tim TR untuk menjawab pertanyaan dari Polda Riau. Silakan Bapak, eh, Bapak. Ibu. Pada prinsipnya kami mendukung, tapi ini juga saya kira mungkin nanti uh, uh, didiskusikan di uh, uh, Korlantas uh, uh, bagaimana terhadap uh, uh, prosedurnya. Karena di sini uh, 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 saya bukan ahli hukum, tapi kalau memang Uh, 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 kami fungsinya uh, adalah uh, menemukan kenali permasalahan, dan permasalahan itu menjadi uh, 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 jalan untuk melakukan perbaikan. Dan saya kira, kalau dianggap perbaikan itu nanti tidak bisa berjalan, mungkin perlu juga ditingkatkan dengan sesuatu yang lebih tegas, mungkin seperti itu, uh, Pak Imron, sehingga uh, kami catat juga nanti akan kami koordinasikan dengan uh, tim yang dari kepolisian di sini juga ada Pak Aris maupun Pak Suryo, apakah itu nanti masuk di rekomendasi kami, nanti bisa kami tambahkan atau tidak. Tapi dari inti yang tenaga ahli yang kita kaitkan dengan ke saat ini, karena kami mentenggarai itu permasalahan jalannya cukup besar, sehingga tim kami sangat berat di pengawasan terhadap jalan pemeriksaannya, tapi ini tidak ada salahnya juga karena di tim kami juga ada terdapat juga uh, rekan-rekan dari kepolisian. Uh, saya kira gitu, Pak Imron moderator. Baik, terima kasih Pak Tri. Atau mungkin bagi para pemateri yang lain di MTRC, beri kesempatan untuk yang belum Ibu Aina, Pak Andika, atau Pak Sonya silakan. Dari saya cukup, Pak, tidak ada, Pak. soalnya Pak Andika. Uh, saya cukup, jadi, Pak. Silakan, Pak. Cukup, tapi kalau dari apa yang tadi disampaikan dari Polda Rio memang cukup menarik, itu pernah dilakukan kalau tidak salah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi tersangka sudah tidak hanya sekedar pengemudi, tetapi perusahaan itu sudah sudah mulai uh, dijalankan kalau tidak salah di kasus 2020 tahun 2020 kemarin ya kalau tidak salah Jawa Tengah sama Jawa Timur itu sudah pernah mensangkakan seperti itu pada salah satu kejadian kejadian kecelakaan seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi satu diskusi di internal uh, di bidang penegakan hukum ya. Bagaimana hal-hal seperti ini juga sudah mulai uh, masuk pada ranah uh, penyelidikan untuk selanjutnya bisa masuk ke ranah penyidikan uh, terkait dengan kecelakaan yang tadi disampaikan dari uh, Polda Rio. Itu aja mungkin teman saya Pak Imran. Baik terima kasih Pak Sonia, terima kasih Pak Andika, Bu Aina dan pasti sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Polda Riau. Cukup menarik untuk webinar pada kita hari ini tentang lalu lantas menonjol di Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada webinar Traffic Safety Research Center. Tema berikutnya semoga nanti bisa ada yang lebih detail lagi akan bisa bergabung dalam satu tim media Research Road Safety Development Center. Baik satu pertanyaannya masuk dalam jawab saya, kalau misalnya tadi satu faktor tidak hanya kita mengalami satu per kecelakaan ini ada beberapa faktor, tetapi apakah ada faktor yang menyebabkan sensitif paling sensitif yang paling dominan yang menyebabkan yang ini harus mutlak harus dipenuhi dari beberapa faktor itu barangkali bisa ditanya dijawab dari Pak Mawatir untuk PRC silakan Bapak. Uh, saya kira tentunya seperti yang tadi disampaikan dari Bapak dari Polda Riau. Uh, manusia itu sekitohnya memang selalu bisa menjadi pembuat kesalahan itu. Jadi faktor yang paling besar tentunya adalah faktor manusia itu harus kita akui itu paling besar. Walaupun demikian, nah ini ada garis bawah yang harus kita highlight, kita tebalkan. Manusia itu bisa melakukan tindakan tersebut karena disinformasi. Bagi contoh, Turunan yang panjang dan kasus wado ini tidak diberikan tahu dengan baik oleh rambu dan marka, jadi tidak boleh kita bilang kecelakaan ini terjadi karena supir tidak memahami jalan lokasi tersebut. Kalau kita anggap supir harusnya dia adalah kompetensi mengemudinya yang kita pertanyakan, bukan dia pernah ke situ atau tidak pernah ke situ. Nah, itu yang tadi istilahnya Bu Aina, nanti bisa didetailkan sama Bu Aina, yang dibutuhkan namanya self-explaining, jalan harus memberikan informasi di depannya dengan benar, positive guidance. gitu. Terus yang kedua, itu kalau bisa dengan self-enforcement, misalnya kalau uh, uh, harus menurunkan kecepatan, kita berikan suatu devices devices yang misalnya uh, memberikan kesan itu sehingga pengemudi uh, menurunkan Kecepatannya, Chevron itu kalau dijajarin, itu memberikan rasa berbahaya, sehingga secara psikologis otomatis bisa menurunkan kecepatan. Yang ketiga, tentunya itu juga forgiving. Jangan orang kalau sudah buat kesalahan, hukumannya hukuman mati akibat desain jalan yang kurang baik. Nah, itu kan ada sisi jalan dan perlengkapan seperti itu. Demikian juga dari kendaraan tentunya harapan kita mestinya selalu dirawat oleh baik oleh PO-nya, manajemennya juga oleh PO-nya dan seterusnya. Tetapi tetap bahwa kesalahan besar itu ke manusia. Tapi kesalahan runtunannya bisa kita lihat berikutnya. Mungkin Bu Aina bisa menambahkan. Saya rasa yang disampaikan Pak Tri sudah cukup jelas, Oke. Okay. Dari Pak Andika, Pak Sonya. Jadi memang ya silakan dulu. aja, aja, aja ya. Jadi Alam memang, memang uh -huh. untuk di kejadian di laga Jelzuma ini kalau kita katakan mana sih faktor yang paling tinggi? Paling tinggi ya. Itu sebenarnya selalu yang disampaikan kata disampaikan Pak Tri tadi itu di pengemudi. Tetapi pada saat kita runtut kenapa kok ini bisa terjadi? Akhirnya kita bisa berkembang pada hal-hal yang harus baiki ke depan itu itulah kenapa Korlantas menerjunkan tim TARC ini bukan pada konteks pro justisia seperti itu jadi kalau kita kita tarik turunannya tadi ya seperti yang disampaikan Pak Tri tadi ada tiga bagian tadi yang juga disampaikan Bu Aine tidak hanya kita melihat kenapa kok pengemudi ini terjadi kegagalan nah itulah yang kita coba kemarin telusuri apa saja mulai dari aspek geometriknya kemudian di aspek sistem prasarana jalannya nah ini ini yang ternyata cukup menarik dari kejadian yang terjadi di Waduh kemarin itu mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bagaimana kita bisa bersama-sama mengantisipasi di wilayah lain yang memiliki tipikal serupa Moga Pak Andika mungkin ada tambahan. Ya, yeah. uh, saya menambahkan mengenai apa yang tadi Pak sampai sampai singgung. Jadi ini selain uh, tipikal geometrik jalan yang yang memang umum di Indonesia seperti ini bahwa uh, pada awalnya memang tidak dirancang untuk uh, Be, kendaraan besar seperti bus, namun akhirnya uh, bis, kejadian ada bus masuk itu karena tadi, uh, ya, memang di awal perencanaannya tidak direncanakan untuk bus. Nah, yang atau kendaraan besar, saya ingin memberi catatan bahwa selain uh, kendaraan jalan, pengemudi memang harus diberikan uh, bekal, ya, artinya dia. Bukan karena dia batangan, artinya dia memang punya teknik-teknik dasar atau kompetensi dasar yang, yang seandainya kalau ada hal-hal emergensi yang terjadi, eh, yang darurat seperti eh, karena geometrik jalan yang ada, dia harus punya self awareness, artinya, eh, oh ya begitu dia lewat. Eh, Jalan yang kondisinya relatif mirip dengan uh, Waduh dia bisa uh, ini kayaknya bukan jalan saya ini saya harus uh, melakukan uh, uh, tindakan yang di luar kebiasaan saya misalkan seperti bagaimana sih teknik pekereman yang sudah sampai kira-kira uh, uh, kalau tadi kita Gambarkan 43 setengah kilo itu jalannya menurun terus Nah kalau dia punya kompetisi, kompetisi ataupun dia punya self-awareness, dia akan udah stop ketika, oh di jalannya ada tanda tanya di kepala dia. Ini jalan-jalan turun terus atau membuka GPS menunjukkan jalannya turun terus, maka dia stop atau dia berputar balik mencari jalan yang lain. Nah, ini, ini tentunya perlu diajarkan tidak hanya dari uh, berbasis kompetisi. Kompetensi dia dengan dia mempunyai SIM SIM B 1 atau B 2 tapi dia punya sense di belakang itu dia punya knowledge untuk atau pengetahuan yang lebih daripada pengemudi biasanya, lebih menjamin keselamatan si para pengguna atau penumpang bus yang dia bawa. Kira-kira itu itu saja pak, Mas. Baik, terima kasih. Baik, saya kembalikan Pak Imron. Yeah. Ya. terima kasih Pak Alika, Pak Tonya Bulainer, dan Pak Tidak. Tim DRC sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta webinar yang terkait dengan sesi dan bisa sentar terkait dengan langkah menonjol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebelum masuk sesi terakhir, saya beri kesempatan lagi bagi para peserta yang ingin bertanya. Ada lagi yang ingin, ingin bertanya untuk sesi tanya jawab terakhir diskusi hari ini. Dari Polda Papua, Mimika. Silahkan, Bapak Mimika, silakan Bapak. Saya itu dia menjawab kasat lantas Polres Mimika. Sudah uh, dari beberapa narasumber sudah menyampaikan tentang uh, struktur daripada jalan sendiri. Namun pada beberapa ada beberapa koreksi intinya di dalam Undang-Undang Nomor 2, 22 tahun 2009 tentang lalu lintas itu ada ketentuan umum Pasal 1 supaya pada ditambah lagi dengan adanya empat pilar DKD tentang aksi keselamatan berlalu lintas. Di sini kekurangannya dari beberapa yang sudah sampaikan tadi itu tentang dana preservasi jalan itu harus dimonitoring kembali supaya jalan-jalan yang rusak yang tidak sesuai dengan spek geometrik jalan bisa dibenahi sehingga untuk eksiden daripada kelakalan terpikir juga bisa menurun. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Saya beri kesempatan langsung untuk pemateri untuk menjawab. Silakan Pak Tri atau Pak Sonja, apa atau... nikahnya? dulu Baena. sekali ini. Baina, silakan. Silakan. Di mute. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang iya Pak benar bahwa e, masalah kecelakaan ini kan berkaitan dengan pemeliharaan jalan yang tidak dilakukan dengan baik ya dan mungkin sebagian itu bukan dikarenakan e, pemerintah tidak mau memperbaiki jalan tersebut tapi memang dana yang tersedia untuk pemeliharaan jalan sangat terbatas. Jadi kami sangat setuju Pak dengan masukan dari Bapak bahwa kita harus memperhatikan faktor uh, ketersediaan dana pemeliharaan jalan, tapi uh, mungkin bisa kita tambahkan ke slide Pak Tri, jadi agar pemerintah daerah mungkin juga bisa mengalokasikan yang lebih uh, banyak untuk uh, pemeliharaan jalan ini. Ya mungkin cukup se segini dulu Pak Tri, terima kasih. Mungkin saya ada sedikit gambaran juga. Mungkin kita juga melalui forum LLAJ itu seharusnya polisi selalu memberikan informasi yang cukup tegas terhadap misalnya lokasi-lokasi black spot dan rakaujol. Khusus yang menarik di kasus ini, ini rakaujol dan black spot, jadi double. dan seperti ini menurut saya hanya dan hanya bisa dilakukan apabila secepatnya memang harusnya pihak provinsi mengalokasikan dana untuk segera memperbaiki permasalahan di lapangan. Minimal, kalau memang tidak mampu menangani permasalahan di lapangan, salah satu rekomendasi kita ya tegas saja bahwa emang ini jalan kelas 3. Gitu. Sehingga kita bisa mengalokasikan kendaraan yang lebih tepat melalui jalur ini. Bahkan kelas 3 pun sebenarnya masih dipermasalahkan karena lebar 2,75, kalau tidak salah lingkungan ya, aturan geometri kita ya. Enak. Nah itu itu yang jadi isu. Tapi, tapi setidak-tidaknya dengan menurunkan uh, kelas 3, kalau saya melihat lebar kendaraan itu akan menurun. Jadi dia tidak 2,5 meter. Sehingga lebih kemungkinan terkendali lebih baik. Dan yang kedua ya rambutnya uh, lebih murah untuk sementara dibanding diupayakan diperlebar di segala macam, yang tentunya biayanya sangat-sangat mahal. Jadi, saya kira nanti laporan kami bisa kami rujukan kepada Ditantas Jawa Barat, tentunya melalui Bapak Kasubit Audit atau dari Pak Dirantas langsung, untuk atensinya lebih supaya lebih cepat ditanggapi. Dari saya, sekian saja. Terima kasih informasinya. Dan saya sangat uh, uh, apresiasi dengan bapak yang mengingatkan adanya dana preservasi jalan. Justru ini yang jadi problem besar sampai sekarang pemerintah pusat belum bisa menjalankan dana preservasi jalan, sehingga terpaksa harus dianggarkan dana umum yang yang merupakan dIPA dari masing-masing uh, 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 SPKD. Uh, untuk uh, melakukan uh, kegiatan rutin tersebut. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para materi yang luar biasa hebat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan dari para peserta webinar PRC kali ini. Waktunya sayang sekali, banyak pertanyaan mungkin yang belum bisa tertampung, para peserta waktu yang harus menyesuaikan kita. Sausnya kita menjawab. Kita langsung masuk ke acara selanjutnya, acara penutupan, sambutan pernyataan penutupan oleh Dirkan Sekolah Polri yang akan dibagi oleh Kasus dan Inspeksi Polri, Komisaris Besar Polisi, Aris Syahbudin, SIKS H silakan. Baik, terima kasih waktunya moderator eh, yang terhormat rekan-rekan eh, dari tim TARC, Pak Tri, Pak Sona, Bu Aine, Pak Andika dan rekan-rekan yang lain, ada Bu Erika tadi baru masuk. Eh, juga rekan-rekan dari seluruh eh, Direktorat Lalu Lintas dan Satlantas Polres Jajaran, eh, Bang Indra tadi saya lihat, terima kasih Bang dah, untuk hadir. Sebelum saya menyampaikan penutupan, yang pertama saya menyampaikan uh, ucapan permohonan maaf dari Pak Direktur karena beliau dipanggil Pak Kakor untuk hal tertentu, hingga mewakilkan saya untuk melaksanakan penutupan. Uh, sedikit saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tanaan kegiatan webinar uh, hari ini. Yang pertama, mengapa webinar ini dilakukan? Ini uh, berawal dari pengalaman bahwa selama kita menjabat baik terus baik kasat lantas maupun sebagai direktur sedikit sekali kita mendapatkan informasi terkait sesuatu kejadian yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh kita di lapangan kita banyak mendapatkan informasi hanya berdasarkan media dari sudut persepsi para wartawan tapi kita tidak mendapatkan uh, masukan dari tenaga tenaga ahli sehingga uh, diperlukanlah mengoptimalisasi tim TARC yang ada di Korlantas ini yang terdiri dari para pakar dan tenaga ahli yang sangat uh, perhatian terhadap bidang keselamatan jalan. Di sini pun makin banyak tim nanti yang akan bergabung, ada dari hukum, ada dari psikologi, maupun kriminologi yang tadi uh, sudah beberapa menghubungi Pak Direktur untuk ikut bergabung apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Rekan-rekan uh, sekalian bahwa tim TRC ini memang bukan TAA yang mengarah kepada uh, dalam mendukung kegiatan justisia dalam suatu kejadian kecelakaan juga bukan KNKT atau saingan KNKT tapi lebih kepada suatu tim yang diturunkan kepada uh, terhadap suatu kejadian yang terjadi maupun yang sudah terjadi untuk uh, dilakukan kajian yang dapat dijadikan masukan bagi rekan-rekan sekalian di wilayah dalam melaksanakan tugas khususnya uh, dalam uh, mengantisipasi kecelakaan maupun dalam penanganan kecelakaan tadi ada statement yang bagus dari Polda Riau dari AKBP Abilio bahwa mengapa kita selama ini selalu um, um, mengedepankan ya, supir sebagai tersangka utama atau penyebab utama karena terus terang banyak frame berpikir kita sendiri lebih kepada itu ya satu karena kemudahannya apalagi kalau uh, tersangkanya meninggal dunia kemudian karena frame berpikir kita juga belum diberikan pencerahan bahwa ada yang menyebabkan kecelakaan walaupun supir itu sebagai penyebab utama tapi kita tadi mendapatkan banyak pengetahuan tentang jalan yang berkeselamatan dari Bu Aine, apa itu jalan yang self explaining apa self enforcement maupun forgiving road. Kita tidak tidak banyak mengetahui makanya kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan sekalian dalam melakukan kegiatan-kegiatan upaya pencegahan dalam meningkatkan uh, keselamatan berlalu lintas, ini dapat digunakan uh, oleh rekan-rekan sebagai bahan intervensi. Ya, kalau kemarin kami berdiskusi dengan tim KNKT, itu hasil penyelidikannya luar biasa bagus, tapi mereka tidak bisa dilaksanakan ya, karena mereka tidak punya tangan, tidak punya kaki yang langsung bisa mengintervensi para pemangku kepentingan di lapangan, sehingga diharapkan dengan forum ini, rekan-rekan kan punya RSPA di wilayah. Berdasarkan laporan ini rekan-rekan bisa mengintervensi intervensi pada stakeholder di kesatuan masing-masing baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota untuk dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan. Kemudian tadi juga sedikit kami memberikan sebuah yang berkaitan dengan namanya Road Safety Research and Development. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan selama ini bagaimana kita mengetahui adanya kecelakaan di situ. Kita tidak memiliki jurnal, kita tidak memiliki almanak, kita tidak memiliki di mana kita mencari referensi tentang lalu lintas maupun tentang keselamatan jalan. Dan inilah yang uh, rencana yang akan kita bangun hingga pengetahuan ilmu pengetahuan maupun share informasi terkait perkembangan teknologi perkembangan keselamatan maupun upaya-upaya hasil penyelidikan atau kajian dapat dinikmati di seluruh Indonesia melalui jaringan uh, in, uh, internet dan inilah yang kita kita bangun. Uh, saya terima kasih beberapa hal yang uh, sudah disampaikan oleh para tenaga ahli, oleh moderator dan terlebih oleh para peserta yang cukup baik. Tadi trafiknya tertinggi sampai 200, sekitar 210 yang mengikuti. Semoga yang mengikuti ini dapat minimal untuk kebaikan diri sendiri, menambahkan pengetahuannya, dan uh, optimalnya dia bisa menerapkan itu dalam uh, pelaksanaan tugas di kesatuan masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan webinar kepada tim TIRC, kemudian kepada moderator dan kepada seluruh peserta. Uh, salam hormat dari Korlantas Polri, salam hormat dan permohonan maaf dari Pak Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas, Profesor Krisnanda, karena tidak bisa mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka subdit audit dan inspeksi di kantor korantas rantas Polri. Jasa selanjutnya, nyanyikan lagu bagi penduduk. sampai pada penghujung acara pada kegiatan webinar Traffic and Research Center tentang kajian laku lantas menonjol di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu 14 April 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah bergabung tim TRC, Pak Sonya, Pak Tri, Pak Andika, dan Bu Aina, serta seluruh para peserta yang sudah bergabung pada kegiatan webinar TRC dari jajaran Polda. Di, Telantas, di Gagong, serta serta Lantas di serta kasat lantas di Polda, di jajaran seluruh Indonesia atas nama seluruh karyawan kerja jalan terus dari ya, subdit audit dan inspeksi di kantor korantas polri ucapkan terima kasih yang luar biasa sebelum kami tutup saya minta takapnya lebih semangat lagi ngabuburit kita terbuka mantap pak Imron semangat semangat, mana? semangat. -e, banyak bantunya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa semangat pak Imron